Kepada para partisipan, diharapkan dapat merubah format penamaan menjadi angkatan underscore nama. Dan untuk acaranya harap ditunggu terlebih dahulu, karena sebentar lagi acara akan dimulai. Selamat pagi, Pak Thomas, Pak Agus, Mas Di Arki. selamat pagi Bu Naru, Mas Agus, sama Mas Arci ini ya yang sudah hadir juga ya. Terima kasih, Pak. Dan selamat pagi juga untuk para mahasiswa mahasiswi yang hadir dalam acara ini. Sambil menunggu. Ini ada Mas Andrian Maika juga nih, Mas Maika. Maika, selamat datang Mas. Terima kasih menyempatkan waktunya. Lagi ya. Izin mengingatkan kembali untuk para partisipan untuk bisa mengubah format penamaannya menjadi angkatan underscore nama dan juga untuk menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Terima kasih.
Untuk acara akan dimulai sekitar 3 menit lagi, yaitu pada pukul 8 lewat 45 menit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung di acara seminar kewirausahaan dengan tema Pelatihan Entrepreneurship Mahasiswa Membangun Mindset dalam Berbisnis Kreatif dan Inovatif di Era Digital bagi Mahasiswa Geologi. Acara ini merupakan kerjasama antara Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pengurus Daerah Jawa Tengah, Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro, dan juga Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Yang terhormat, Bapak Dr. Renat Thomas Triadi Putranto, Sarjana Teknik Master of Engineering, selaku Ketua Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Yang terhormat, Bapak Agus Sugiharto, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Jawa Tengah, beserta jajaran pejabat pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia Daerah Jawa Tengah. Yang terhormat, Bapak Suherman Sumardi, selaku Vice President Government Relation Blibli.com. Yang terhormat, Ibu Naruta Santi, Sarjana Teknik Master of Engineering, dan Bu Jenian Marin, Sarjana Teknik Master of Engineering, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan, dan yang saya hormati pula dosen-dosen Departemen Geologi yang turut join pada Zoom di acara pagi ini. Dan yang saya hormati, Muhammad Ikhwan Arfah, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara seminar kewirausahaan pada pagi hari ini. Para peserta sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasya Panopnagoro, sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara seminar kewirausahaan dari awal hingga acara ini berakhir. Sebelum memulai acara pada hari pagi hari ini, izinkan saya memaparkan rangkaian acara yang akan dilaksanakan. Yang pertama, akan ada sambutan-sambutan. Setelah itu, akan ada sesi satu pematerian bersama narasumber pertama yang akan dikenalkan lebih lanjut oleh moderator kita. Dan ditutup dengan sesi penyerahan sertifikat kepada pembicara pertama. Lanjut, setelah itu akan ada sesi kedua, di mana sesi kedua akan dilanjutkan oleh narasumber kedua kita yang akan dipandu oleh moderator kita juga, dan ditutup dengan sesi penyerahan sertifikat kepada pembicara kedua. Lalu, acara ini akan ditutup oleh sesi games yang akan dipandu oleh saya sendiri sebagai MC. Baik, langsung saja kita mulai ke rangkaian acara yang pertama, yaitu sambutan-sambutan. Pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro, Dr. Renat Thomas Triadi Putranto, Sarjana Teknik Master of Engineering. Kepada Bapak Thomas, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas MC. Yang kami hormati Pak Agus Giarto dan juga para narasumber dari blibli.com, Pak Suherman Sumardi. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari pengelola Departemen Teknik Geologi pertama-tama mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara pada hari ini yang sangat menarik bagi para mahasiswa-mahasiswi. Kemudian juga terima kasih kepada HMTG yang mempersiapkan acara pada hari ini. Kemudian kepada Bapak-Ibu dosen Departemen Teknik Geologi yang bergabung pada acara hari ini, dan yang saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi Departemen Teknik Geologi. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan nikmat yang luar biasa, kesehatan, keselamatan, rahmat, rezeki bagi kita semuanya. Pada hari ini kita ada dua narasumber yang cukup hebat ya, dan sangat membantu kita semuanya dalam karir terkait dengan kewirausahaan. Yang pertama, seperti kita dapatkan informasi, ada Bapak Suherman Sumardi,
Beliau adalah Vice President Government Relation BP.com yang tentunya nanti akan membicarakan terkait dengan bisnis digital ya yang sangat dikuasai oleh beliau. Untuk Pak Suherman, terima kasih sekali berkenan untuk hadir pada acara seminar ekonomi terkait dengan pelatihan entrepreneurship mahasiswa untuk membangun mindset dalam berbisnis kreatif dan inovatif di era digital bagi mahasiswa geologi. Untuk pembicara yang kedua, nanti ada Bapak Ketua Pengdah IAKI Jawa Tengah yang sangat berjasa bagi para mahasiswa-mahasiswi teknik geologi atas kesempatan yang diberikan. Ya. Terima kasih supportnya Pak Agus Sugiarto, STMT, yang nanti akan membicarakan terkait dengan peluang wirausaha geologi. Nah, ini juga yang cukup menarik bahwa menjadi seorang geologis ini tidak hanya bekerja di satu perusahaan, ya, namun juga bisa bekerja mandiri dan bahkan menciptakan lapangan kerja bagi para alumni-alumni teknik geologi. Dan nanti akan disampaikan oleh Pak Agus. Ya, beliau ini selain Ketua Pengda, beliau juga menjadi seorang ASN di Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah. Ya, salah satu ketua bidang yang ada di Dinas SDM, ya, Kapit EBT ya, Energi Baru Terbarukan ini beliau EBT atau tambang ya? Tambang ya Mas Agus ya. Ya, Minerba. Ya, tambang ya. Jadi nanti beliau mungkin banyak bercerita juga bagaimana sih menjadi wirausaha atau mungkin menjadi seorang pengusaha tambang yang juga sangat banyak ya manfaatnya bagi kita semuanya ya. Jadi terima kasih sekali Pak Agus bisa hadir ya pada hari ini dan juga pada staf di Dinas SDM yang juga setia untuk selalu mengawal adik-adiknya nih. Banyak kan adalah alumni ya, alumni dari Departemen Teknik Geologi ya, ada Mas Maika tadi saya lihat gitu ya. Nah, ini terima kasih sekali dan saya harapkan nanti para mahasiswa, mahasiswi di Departemen Teknik Geologi ini memanfaatkan kesempatan bisa menimba ilmu ya dari para narasumber yang hebat ya di era digital ya, di era digital seperti ini kita perlu memikirkan sesuatu yang tidak hanya kita ini bekerja di satu instansi saja ya atau di pemerintahan coba ada peluang ya, ada peluang. Ya. Jadi ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Semoga semua yang nanti disampaikan oleh para narasumber bisa memberikan bekal kepada para mahasiswa, mahasiswi di Departemen Teknik Geologi. Akhir kata, kami mohon maaf kalau masih ada kekurangan di dalam pelaksanaan yang ada di departemen kami, semoga bisa menjadikan pelajaran bagi kami semuanya dan selamat berseminar, ya, semoga menjadi bekal bagi kita semuanya. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada Mas MC. Baik, terima kasih banyak Bapak Thomas atas sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kedua, yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, Saudara Muhammad Ikhwan Arfa. Pada Saudara Ikhwan, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya MC. Sebelumnya yang terhormat Bapak Thomas Triagi Putranto selaku Ketua Departemen Teknik Geologi Unit, yang terhormat juga pembicara kita hari ini. Bapak Suherman Sumardi dari duli.com dan Bapak Agus Sugiarto ya, dari Ketua IAGI Jawa Tengah. Dan tak lupa juga yang terhormat Bapak Ibu dosen nih, yang sudah menyempatkan hadir di seminar kewirausahaan kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga ya peserta seminar kewirausahaan yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya terutama kepada pembicara kita pagi hari ini gitu.
sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi ya, terutama seputar kewirausahaan dan entrepreneurship gitu. Materi yang akan diberikan dari kedua pembicara kita hari ini nantinya akan sangat relevan bagi kita untuk kedepannya ya, di mana nanti akan disampaikan seputar bisnis digital serta potensi peluang usaha di lingkup geologi seperti itu. Harapannya dari teman-teman di sini, teman-teman peserta seminar kewirausahaan di sini bisa menangkap ilmu sebanyak-banyaknya, bisa menangkap pengalaman-pengalaman dan apa yang diberikan nantinya dari para pembicara gitu, supaya bisa terjadi peningkatan iklim kewirausahaan di kalangan mahasiswa teknik geologi seperti itu. Harapannya dari teman-teman semua di sini, peserta seminar kewirausahaan bisa mengikuti dengan maksimal seminar kewirausahaan ini, supaya apa yang kita lakukan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Mungkin seperti itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi pada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Ikwan atas sambutannya yang penuh kehangatan dan juga kekeluargaan ini. Selanjutnya, kita masuk ke acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu acara inti berupa pematerian yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk pengenalan narasumber akan dikenalkan lebih lanjut oleh moderator. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan moderator kita terlebih dahulu, yaitu Ibu Narulita Santi, Sarjana Teknik Master of Engineering. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan lulusan S1 Universitas Diponegoro dan juga S2 jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, dan beliau mempunyai beberapa pengalaman di bidang kewirausahaan, yaitu menjadi dosen pendamping dan pembina program wirausaha mahasiswa vokal, dan juga menjadi dosen pendamping dan pembina pada program kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, dan juga beliau merupakan dosen pendamping serta pembina pada program akselerasi startup mahasiswa Indonesia, dan juga beliau merupakan dosen pendamping dan pembina pada program mahasiswa wirausaha Universitas Diponegoro. Mungkin tanpa berlama-lama kembali, langsung saja kita sambut moderator kita kepada Ibu Naru. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Tasya atas waktu dan kesempatan yang diberikan juga perkenalannya. Oke, mengutip dari Bill Gates, seorang pemilik Microsoft, gitu ya, aku kalah dalam segala hal di ujian mata kuliah pelajaran, tapi temanku berhasil mengerjakan semuanya. Sekarang ia adalah insinyur di Microsoft dan aku adalah pemiliknya. Artinya, siapapun kamu, bagaimanapun kamu dulu dan sekarang, kamu punya kesempatan untuk sukses yang sama. Apalagi dengan menjadi entrepreneur, yaitu adalah calon pemimpin masa depan. Maka dari itu, kami dari Departemen Teknik Geologi, Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, dan juga Pengda IAGI merasa penting ya untuk bisa menstimulus para generasi muda geologi untuk memiliki kiprah di bidang entrepreneur. Jangan lupa ya, nanti kita di akhir kita akan ada games ya, nanti akan ada beberapa voucher buat kalian. Jangan lupa untuk screenshot beberapa hal yang cukup penting bagi kalian dari materi-materi para pembicara kita. Dengan mengingat beberapa tujuan dari kegiatan kita adalah untuk menstimulus dan meningkatkan wirausaha mahasiswa geologi di Indonesia dan juga diharapkan menjadi cikal bakal dalam mencetak CEO-CEO muda geologi. Kalau mau dilihat nih ya, kenapa sih kok bikin acara seperti ini gitu? Jadi kalau bisa dibilang bahwa ini adalah sebuah strategi gitu ya dari pendidikan yang ada di kampus untuk bisa memfasilitasi para mahasiswa untuk punya minat, punya bakat, bahkan punya pengalaman untuk berwirausaha. Karena ketika nanti mereka lulus, mereka baru mencoba di saat mereka sudah lulus, mungkin kesempatan tidak sebesar ya mereka melompat untuk bisa dari awal menjadi mahasiswa, menjadi seorang entrepreneur. Dan juga membangun mindset dalam berbisnis kreatif dan inovatif, apalagi di era digital sekarang ini. Kita akan ada dua sesi, ya. Sesi yang pertama, ini juga keren banget karena kita punya pembicara dari Vice President Government Relationship untuk Blibli.com, Bapak Suherman Sumardi untuk pagi ini. Dan sesi yang kedua adalah Ketua IAGI Jawa Tengah,
Bapak Agus Sihigarto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Nah, kalau kita lihat dari dua pembicara ini, mereka adalah orang-orang yang cukup kompeten di bidangnya. Dan dilihat lagi ya, kita lihat untuk akhir-akhir ini, masa-masa pandemi membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin nggak bisa langsung ke mall, ke pasar gitu. Akhirnya kita akan banyak memilih untuk semua dunia secara digital. Berbelanja semuanya di marketplace. Dan dunia digital menjadi setengah kehidupan kita. Setiap hari paket gitu. Dan penting rasanya kita untuk tahu dan paham tentang pengembangan bisnis digital. Nah, pembicara kita saat ini adalah orang di balik pendirinya sebuah marketplace di Indonesia, besar gitu ya. Dan saya akan membacakan CV-nya. Jadi, Bapak Suherman Sumardi ini adalah Vice President untuk governmentblibli.com. Bapak Suherman Sumardi adalah seorang profesional, penjualan dan pemasaran multi-talenta dan sangat terampil dalam berkomunikasi dengan pengalaman yang penuh untuk membangun dan memimpin penjualan, bahkan di pemasaran digital. Beliau lulus di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, ya, dan beliau pernah bekerja di perusahaan, ada Hewlett Packard Indonesia, Nokia Mobile Phone, Kompas.com, Blibli.com, bahkan sampai sekarang ya, tetap di Blibli.com. Dan motonya adalah simplify complexity. Itu sebabnya dia memiliki jaringan yang besar dalam industrinya dan kinerjanya yang cukup positif. So, kabar baiknya kita akan ketemu dengan Pak Suhe dan saya izin memanggil Pak Suhe. Selamat pagi Pak Suhe, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar Mbak Naru? Ini jauh dari Jakarta ya Pak, abis meeting kayaknya tadi ya. Siap-siap. Ya, mohon maaf juga ini untuk Pak Agus. Saya minta waktunya Pak Agus izin. Saya meeting dari jam 7, jam 8, jam 8, jam 9. Nah, sekarang kita baru ketemu nih. Saya persilakan. Monggo Pak Suhe. Siap-siap. Terima kasih banyak Pak Agus. Baik Bapak. Jadi nanti kami minta bantuannya Bapak untuk bisa menstimulus dan bahkan menjadi inspirasi bagi adik-adik kita di teknik geologi. Karena mereka ini biasanya kalau masuk, wah saya mau jadi anak tambang, saya mau jadi anak oil, dan lain sebagainya. Tapi kita butuh nih, 1% aja menjadi job creator dan menjadi CEO-CEO masa depan. Monggo, silahkan Pak Suhe. Baik, terima kasih banyak Ibu Naru, salam sehat semuanya. Pak Thomas, salam kenal. Saya Suherman Sumardi dari Blibli. Menarik ya, menariknya itu adalah kalau misalnya kita bicara dengan apa yang kita lakukan dengan dunia digital itu rasanya betul-betul nggak berasa, tahu-taunya udah tua aja gitu loh. Dan saya nih bergabung di Blibli itu 1 tahun before launch, jadi saya Blibli itu launch 25 Juli 2011, jadi saya kurang lebihnya 1 tahun sebelumnya di bulan 5 atau 6 saya lupa, 2010. Apa yang kami lakukan itu adalah banyak melakukan research. Nah ini dia nih yang paling penting ya, kita cari insight, kita kenalan sama orang, kita lakukan research dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, sampai dengan Bali untuk mencari tahu insight. Orang berbelanja digital itu seperti apa? Itu tahun 2010 Bapak dan Ibu, insight-nya itu memang tidak sedahsyat hari ini tentu. Akan tetapi saya harus katakan, terima kasih banget ya, 2010 itu udah ada sebetulnya belanja online, akan tetapi lebih kepada pesan tiket pesawat. Nah, Garuda, Air Asia, sama Agoda. Nah, saat itu udah ada tuh 2010 gitu loh. Jadi bisnis e-commerce itu mungkin terwakili oleh bisnis reservasi pesawat yang paling besar saat itu. Baik, saya mau share screen aja langsung ya. Iya. Oke, okay. Ibu Naru, apa udah terlihat slide saya? Terlihat Bapak dengan jelas. Baik, siap. Yuk kita mulai ya. Di pagi hari yang kalau di rumah agak sedikit mendung. Oke, okay, baik. Ini membangun mindset. Ini penting banget ini mindset. Karena gini ya, ujungnya yang namanya digital itu hanya tools. Bapak dan Ibu, teman-teman boleh tidak sepakat sama saya, boleh. Itu kita bebas aja ya. Yang namanya digital itu tools. Ngikutin tren, ngikutin teknologi. Tetapi siapa the major actor di sini? The major actor adalah human. Kita yang menjadi the major actor-nya. Welcome kepada dunia digital. Benar banget.
welcome-nya ini berasa banget pada saat pandemi datang 2020. Saya tuh diminta oleh kantor, jangan pergi kemana-mana ya Pak Suhe. Aku dipanggilnya Suhe ya teman-teman. Maret 2020 sampai hari ini, saya megang tiket boleh kerja di rumah. Nah, ini betul-betul saya butuhin digital. Saya butuh internet, segala macamnya gitu loh. Tetapi kalau misalnya saya pikir, kita pikir lagi, oh ini ternyata cuma tools nih. The major actor adalah kita. Kita mau nggak upgrade diri kita gitu loh. Kita mau nggak kepo. Kita mau nggak mencoba. Nah, ini menjadi penting teman-teman. Oke? Nah, kita lanjut dulu sedikit. Blibli.com, kita lahir. Launch-nya 25 Juli 2011. Ini dia foto jadulnya. Kita cuma ber-15 dan ini adalah batch pertama. Dan saya duduk di tengah, mukanya masih muda ya. Ber-15, 2010. Sampai sebesar hari ini. Ada yang nyangka, teman-teman? Ada yang nyangka? Nih, kalau misalnya kita ada sesi bicara managing expectation, setiap orang yang duduk di sini ber-15, ini ekspektasinya beda-beda. Betul ya? Kalau saya, pada saat saya masuk, saya dengan senang hati melepaskan posisi saya dari Kompas.com sebagai GM. Anak buah saya, tim saya itu udah banyak, udah ini segala macam. Saya sampai bolak-balik ditahan oleh almarhum Pak Yaakob. Cuman saya believe future itu adalah trading di dalam internet, apapun itu namanya. Karena belum kebayang sama saya apa itu e-commerce saat itu. Saya menerima tawaran sebuah perusahaan tanpa nama, dan saya harus bekerja 24 jam untuk meyakini, untuk apa ya? Menjalani apa yang saya yakini. Meskipun Bapak dan Ibu di belakang ini adalah konglomerat besar, akan tetapi capital itu bukan segalanya loh dalam membangun e-commerce. Sekarang e-commerce sudah ada yang mulai dadanya sesek, layoff karyawan, ada e-commerce yang cuma bertahan 4 tahun, habis itu mundur. Dari ber-15 ini, sampai kita punya gudang 30, gudang 2, dan seterusnya. Apa yang terjadi coba teman-teman? Dan ternyata banyak banget unsur-unsur yang ada di sini. Kita bicara fokus, dedikasi, fokus, loyalitas, segala macem. Nah, udahlah, itu ada di buku ya. Akan tetapi yang saya pelajari di sini itu adalah kreativitas itu membutuhkan keberanian. Ini kalau yang creativity need courage nih, saya yakin nggak ada di buku nih. Creativity need courage. Untuk apa? Untuk diyakinkan, untuk meyakinkan, untuk di sharing, untuk orang mau mencoba dan seterusnya. Dicibirin, dinyinyirin, dikepoin, nah udah habis lah. Apalagi kalau misalnya dimarahin sama orang dalam, habis lah kita gitu. Cuman apakah kita mundur? Enggak, kita maju terus. Teman-teman, kreativitas yang ada di dalam person to person yang ada di forum saat ini, itu jangan dipendem. Sebaiknya jangan dipendem. Teman-teman, passionnya ada di mana? Diterusin aja dulu. Gitu. You don't have to worry. Beneran deh. Enjoy the journey. Dan satu hal lagi ya, saya merasakan enjoy ditolak. Beneran. Nggak bohong. Beneran, saya bisa ceritain nanti ya di belakang ya. Nah, dari ber-15, inilah blibli.com hari ini. Today, more and more people demand for better product and service when shopping online. That's why Blibli innovates the happy shopping experience as the next level of customer satisfaction. Blibli builds the most trusted e-commerce platform by focusing on three business models: business to customer, business to business, business to business to customer. With more businesses joined, Blibli becomes one-stop shop for various products, from digital products, modern retail products, to travel products. Up to now,
local and global brand partners have been selling millions of products. Bleedly also provides end-to-end service to help partners achieve success in online business. From the back-end facilities, merchant training, powerful business tool to track transaction in real time, best marketing solution to gain more potential customers, fast response solution handled by exceptional customer service in the various forms and merchant center, integrated promotion with a wide exposure across channel and strong social media presence to capture customers' ever-growing demands. Bleedly keeps bringing up exciting innovation like secure payment with various benefits, all backed up with trusted payment partners. Bleedly in-store, innovation to bring the convenience of online shopping to offline store. Click and collect, innovation to bring seamless shopping experience. To fulfill customers' needs efficiently, Bleedly integrated warehouse service is supported with a wide distribution network and equipped with technology-driven inventory management, a secure shelving and storage to keep products in shape and stay fresh. And to protect goods from costly error, Bleedly puts forward a standard quality checking and offers various packaging solutions. At Bleedly, delivering happiness on time, even to the last mile, is always possible. By using Bleedly Express Service or the trusted logistic partners across Indonesia. All these complete solutions have led Bleedly to gain customers' trust and extraordinary growth. Having built happy shopping experience with partners, Bleedly keeps being acknowledged. Since its establishment in 2011, we have brought prestigious awards. But not stopping there, we want to make sure every partner get the convenience of selling as much as our customers when shopping with Bleedly. Let's power your business and deliver more happiness. Let's grow together. Baik, terima kasih banyak. Itulah perjalanan dari Bleedly. Dan ini adalah cara kita menyikapi Indonesia yang luas. Saya telah jalan keliling Indonesia dari ujung kiri sampai ujung kanan, dan kita punya potensi luas banget, bagus banget, dan pada akhirnya challenge-nya itu adalah di gudang, di pengiriman. Dan solusinya adalah kami harus membuat gudang. Mau nggak mau kami harus lakukan gudang, kami harus membeli gudang karena itu akan dijadikan aset. Bisa saja sih kita sewa gudang, tapi in term of long term, kami akan rugi karena kita bayar sewa terus-terusan, kemudian kita tidak memiliki pada akhirnya. Dan kita punya keberanian untuk mendirikan 20 gudang dengan 32 hub. Hub itu di sini artinya kalau misalnya kita udah punya gudang di Bandung, rasanya kan kita nggak perlu bikin lagi gudang di Tasik ya. Daerah Tasik, Pangandaran seperti itu, kita cukup kita buat hub-nya saja. Jadi inilah komitmen kita untuk mempercepat pengiriman. Karena apa teman-teman, Bapak dan Ibu, di Indonesia sekarang ini makin lama tuh makin netizen plus 62 itu makin kejem banget kalau misalnya kita tuh telat kirim. Wih, buset deh. Kita yang kerja di belakang layar itu lari sana lari sini, sementara kan mereka cuma mencet-mencet keypad habis itu nunggu aja barangnya datang atau tidak. Justru itu kami berusaha terus mengupgrade diri kita sehingga saat ini kami lagi trial namanya program 2 jam delivery. 2 jam delivery itu artinya pemesanan melalui barang-barang yang sudah ada di gudang kita. Nah, itu another story lagi ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, kenapa UMKM? Bapak dan Ibu, ini adalah research-nya kita. Kalau misalnya di satu titik, itu kalau misalnya kita bicara mengenai barang,
Saya punya Huawei, kamu juga punya Huawei. Saya punya Samsung, tetangga sebelah juga punya Samsung. Tetapi apakah yang membedakan Blibli.com pada saatnya nanti? Yang membedakan kami itu adalah barang-barang dengan kearifan lokal Indonesia. Kita harus bangga dengan produk kita sendiri, kita harus majuin produk kita sendiri, kita harus memperlihatkan bahwa yang namanya UMKM, kita dorong mereka, dan itu menjadi key strong differentiator daripada website Blibli. Karena kami sangat serius, kami buatkan satu ekosistem tersendiri, kami support secara online dan offline. Kita bisa lihat bagaimana supportnya kita untuk kategori sendiri. Kami punya Galeri Indonesia. Galeri Indonesia itu adalah dedicated UMKM khusus untuk produsen. Bukan untuk reseller ya, produsen. Kemudian kami siapkan juga untuk pusat edukasinya secara online. Secara offline kami buatkan eventnya untuk kolaborasinya dan pendampingnya. Nah, fasilitasnya juga kami sediakan. Jadi teman-teman perhatikan di sini, bahwa pada saat ber-15 tadi, kita tuh mulai mencoret-coret ya. Kita mulai mencoret-coret, membuat plan ini itu segala macam. Dan plan itu dapat dikatakan tuh selalu bongkar pasang. Karena apa? Pada saat kita diskusi, apa sih key strong differentiator-nya kita? Apakah kita akan canggih? Apakah kita akan ini itu segala macam? Belum tentu, karena kompetitor kita juga akan melakukan hal yang sama. Akan tetapi kalau misalnya kita perhatikan barang lokal, 2010 kita research UMKM itu memang belum sehebat hari ini. UMKM tahun 2010 itu dapat dikatakan support pemerintah biasa-biasa aja, fasilitas pemerintah biasa-biasa aja. Kecepatan internet pun 2010 masih biasa-biasa aja. Tetapi kami harus simpen UMKM ini. Jadi kami explore UMKM di 2014 mulai. Jadi 3-4 tahun setelah kami launch. Karena apa? Begini teman-teman. Kalau misalnya kita membina bisnis yang kecil, seperti kategori ya, kategori ini kita sebutnya kategori ya, kategori UMKM, mohon izin saya harus jujur, 3 tahun pertama ini nggak ada duitnya. Semuanya sifatnya edukasi onboarding seperti itu. PNL-nya merah. Beneran. Sebuah website harus berdiri dengan baik dan benar, itu pada saat dia punya revenue generation yang baik dan benar juga. Pilar revenue-nya harus jelas. Jadi pada saat 3-4 tahun, pilar revenue kami itu datang dari smartphone, handphone, gadget, elektronik, kemudian otomotif. Kami juga jualan mobil, dan mobil yang paling laku di antara banyak range itu adalah Agya yang sekitar 120 juta. Kalau misalnya motor itu yang sekitar 12 juta. So, kenapa saya demikian tahu ya? Karena setiap hari saya melototin angka gitu loh. Nah, jadi teman-teman, pada saat kita mau bangun bisnis, kita harus nolong adiknya kita. Ini dalam kategori UMKM nih adiknya kita gitu ya. Kita harus, maka kalau misalnya dalam bisnis itu terjadi subsidi ya, cross subsidi. So, alhamdulillah dari ekosistem yang kita buat itu ternyata dilirik oleh Bank Indonesia dan dikasih award sebagai e-commerce yang mengoptimalkan penggunaannya melalui empowerment UMKM melalui e-commerce. Ini dapat dikatakan mengejutkan banyak pihak. Karena apa? Karena banyak juga teman-teman e-commerce yang melakukan klaim dengan mengatakan, saya support UMKM loh. Saya kasih banyak program, saya kasih banyak sponsorship, saya kasih banyak ini itu segala macam. Akan tetapi hal yang harus kita garis bawahi ya teman-teman, pada saat teman-teman ini memberanikan diri membuat sebuah bisnis, jangan lupa hal yang pertama harus dicoret-coret itu adalah teman-teman create ekosistemnya dulu. Seperti tadi, kelihatan ya ekosistemnya. Ini yang kokoh. Ini yang dapat dikatakan buat ekosistemnya dulu, rugi nggak jadi masalah, selama itu kita yakin, jalanin terus. Pada saat dia solid, wanginya mulai berasa, duit akan datang. Beneran. It's happened. Apa yang terjadi dengan e-commerce saat ini? Saya sebut aja, kenapa JDID sekarang ini mengalami pengurangan pegawainya? Karena e-commerce dari dulu itu cuma bakar-bakar duit. Mereka tidak create ekosistem. Mereka tuh hanya mendidik traffic atau mendidik orang
customer itu adalah dengan harga murah. Blibli.com tidak terjebak di dalam permainan perang harga. Perang harga itu adalah never ending story. Yang kami support itu adalah services. Yuk, kita bangun ekosistem yang bagus dan services di ujung tombaknya. Oke? Kurang lebihnya dapat ya teman-teman ya. Nah, ini pada saat kita training, ini teman-teman masa kalah sama yang tua nih ya. Enggak tua ya, sorry ya, kita sebutnya senior ya. Dilihat dari semangatnya. Yuk, kita dengerin semangatnya dia. Buat ibu bermanfaat ya itu ya. Saya tidak bisa buka internet, Pak. Sekarang bisa. Buka laptop aja saya nggak ngerti awal-awal. Sekarang bisa. Sekarang sih sudah canggih. Yeah. Sekarang saya sudah nggak pernah datang lagi ke buku. Sekarang kalau ada orderan, saya nggak pernah lagi minta diprintin. Yeah. Saya sudah tahu cara ngeprint gimana. Iya. Yeah. Saya nggak pernah tahu buka laptop gimana. Yeah. Pokoknya ibu ngerasa terbantu lah ya. Iya. Yeah. Luar biasa terbantu karena kebaikan teman-teman Blibli.com sih, Pak. Betul. Mereka merangkul saya yang orang bodoh sehingga saya berani. Iya. Berani untuk mendaftar. Ya. Kan dari mulai pelatihan pun mereka saya bilang, "Teh, saya enggak bisa. Saya bisanya cuma SMS." Dari awal saya bilang, "Saya bisanya cuma SMS sama bisa ngomong." Kalau soal ngomong sama SMS saya pinter, tapi kalau buka internet saya nggak ngerti. Saya terus terang sama AOG bilang itu, sama AOP bilang itu. Nggak apa-apa Bu, datang aja nanti kita bantu. Beneran? Dari nol mereka bantu saya. Dari mulai buka laptop mereka kasih tahu saya. Saya tidak bisa ngeprint kalau ada orderan mereka bantu saya. Sekarang orderan di Blibli saya lumayan Pak. Iya, 2 hari kan. Selalu ada, 2-3 hari selalu ada. Alhamdulillah, tidak pernah, luar biasa ya. Wah ibu luar biasa. Soalnya kan per 2 hari, per 3 hari sekali. Soalnya kan saya sounding sama teman-teman. Yeah. Kalau saya sudah masuk BB.com. Oh. Iya, saya sounding sama teman-teman. Yeah. Jadi teman-teman buka BB.com, oh ada produknya, dibeli. Oke, ini diwakili oleh UMKM yang senior ya. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini gadis desa dan dia bisa alhamdulillah lumayan ya karena dia menguasai digital. Jadi kalau misalnya saya ketemu dengan para pejabat pemerintah daerah khususnya, saya katakan sama mereka, sebetulnya Bapak ini sudah ada portfolio di mana untuk sukses nggak perlu meninggalkan desa. Selama dia menguasai digital, selama dia tahu kantor, let's say lah, JNE terdekatnya ada di mana. Ini desanya di Desa Pemulihan di Sumedang. Ini ceritanya. Saya Imas Mintarsih, founder Oyo Jengkol, snack jengkol beragam rasa asli Indonesia. Jengkol identik dengan bau tak sedap sebagai bayaran dari kelezatannya yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak orang yang enggan memasak jengkol meskipun rindu dengan rasanya. Karena itu, buat Anda yang jatuh cinta sama jengkol, kami hadirkan Oyo Jengkol, snack dari bahan utama jengkol yang praktis dan pastinya lezat. Kelezatan snack jengkol Oyo berasal dari resep warisan keluarga. Berawal dari usaha rumahan, snack jengkol Oyo dibuat dari bahan baku jengkol terbaik yang kami tanam sendiri di Desa Pemulihan dan dikemas dalam kemasan modern. Snack jengkol Oyo hadir dalam berbagai varian rasa. Ada rasa pedas, BBQ, dan original. Kedepannya, kami akan terus mengembangkan rasa-rasa baru. The Big Star Indonesia memberikan banyak wawasan baru, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan strategi memasarkan produk snack Oyo dengan lebih baik. Bagi Imas, mengembangkan Oyo Jengkol bukan sekedar meneruskan bisnis keluarga, tapi juga melestarikan nilai budaya dengan mencintai makanan asli Nusantara. Saya Imas Mintarsih, founder Oyo Jengkol. Saya bangga dengan produk asli Indonesia. Luar biasa ya, garis desa itu. Sampai sekarang saya masih keep in touch sama Oyo, sama Mbak Imas Mintarsih itu untuk terus-menerus bisa memantau progresnya sampai sejauh mana.
So, kembali lagi kepada yang ber-15 tadi. Jadi sebetulnya pada saat kita ber-15 itu corporate guidance-nya apa sih? Oke, beli-beli itu dibangun, harus kita ngebangun bisnis sifatnya long term ya. Sifatnya long term, jangan bisnis itu dibangun, kalau orang Sunda mah bilang cacak nangkeun gitu ya, setengah mateng. Jangan gitu loh. Oke, kemudian penjualan itu harus punya fairness value. Kemudian apa yang kita lakukan, easy to do business with, secara teknologi, application, memiliki shopping experience yang bagus, kemudian harus adaptif dan continuous improvement. Ini dia teman-teman. Jadi pada saat teman-teman itu mau ngebangun sebuah bisnis, yuk kita bangun sebuah bisnis. Dasar-dasarnya dulu teman-teman harus kuat ya teman-teman ya. Pada saat teman-teman ngerasa apabila ini sepertinya kita bisa deh ya, bikin bisnis, kemudian kita test the water untuk 2 tahun dulu misalnya gitu. Kalau misalnya berkembang dengan bagus, maka kita akan lanjutkan. Kalau misalnya tidak, ya udah kita meneruskan karir masing-masing seperti itu. Saya rasa itu bisa dilakukan karena saya melakukannya sendiri di sesi setelah ini. Nanti aku ceritain ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi pada saat ini teman-teman pasti diskusi ya teman-teman ya. Yuk kita mulai bisnis. Oke. Ekspektasinya di manage dulu deh. Jadi timnya misalnya kita bertiga, berempat, kita ngobrol nih di warung kopi. Yuk kita bisnis bikin bisnis kaos misalnya gitu loh. Ekspektasinya itu di manage dulu. Kalau musik mah disetem sama heula gitu ya. Sama dulu. Itu dulu. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan ada yang ke kiri, ada yang kanan, seperti itu. Jangan. Kita harus ngomong dari awal. Kemudian cari teman dengan passion yang sama. Beneran. Jadi jangan sampai saya ngajak sahabat saya, padahal sahabat kamu tuh enggak passionnya sama dengan kamu. Sahabat is one thing. Akan tetapi kalau udah kerja is another thing. Apalagi kalau udah ada duitnya, wow. Itu duit, mohon maaf saya ngomong di depan ya, itu nggak kenal saudara. Hati-hati sama yang satu itu. Beneran, dia bisa manis banget. Justru itu kembali lagi pada poin nomor 1, managing your expectation about your business. Kemudian diskusi itu harus bagus, harus manis, kita ngomong sedikit pahit di depan ujung-ujungnya, kemudian kita juga harus engage dan enjoy your job. Jangan sampai pada saat yuk kita create yuk startup atau apapun itu, kemudian ada yang mulai nggak enjoy gitu. Nah ini sendi-sendinya nih mulai nggak asik nih. Ini udah mulai susah nih. Jadi kalau misalnya ada kalian berenam, kalian diskusi, maksudnya nih pingin diskusi. Cuman 2 orang yang diskusi, 2 orang main HP, 2 orangnya main gitar. Lebih baik bubar aja. Karena nggak pas. Jadi pada saat kita mau melakukan entrepreneurship, itu dasarnya adalah kebersamaan. Salah satunya. Oke? Nah, teman-teman, ini yang terjadi dengan landscape di e-commerce hari ini. Kita berhadapan dengan Blibli ya, itu satu-satunya website lokal, saya bisa bilang gitu. Ownernya lokal, 100% lokal. Kita berhadapan dengan giant yang gede-gede banget gitu loh. Dari SoftBank, Alibaba, ada JDID dengan Tencent. Apa yang dilakukan oleh Blibli? Ini mudah-mudahan menginspirasikan bisnisnya teman-teman nanti ya. Kita create ekosistem. Kita create ekosistem. Kalau Blibli hanya berpusat di penjualan yang sifatnya B2B, B2C, B2B2C, selesai kita. Selesai. Tapi kita harus create ekosistem. Alhamdulillah berapa tahun yang lalu kita beli tiket.com. Awal tahun ini kita launch apabila kita telah membeli Range Market. Kemudian tahun-tahun lalu juga kita sudah punya Halodoc. Mungkin teman-teman ada yang aware. Nah, seperti ini. Lebih jelas ya, apa yang menjadi aset blibli.com group. Jadi dari tiket.com, Halodoc, Garasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman kalau lihat toko yang namanya Samsung Experience Store, itu juga sudah dimiliki oleh blibli.com. Sehingga apa yang kami lakukan, kami create ekosistem, bekerja cepat di bawah radar, dan memperkuat omnichannel.
Kami juga punya beli-beli mitra. Beli-beli mitra itu apa sih, Bapak dan Ibu? Beli-beli mitra itu warung, toko kelontong, yang mana ownernya kita kasih training digital. Dan toko-toko tersebut menjadi kepanjangan tangan barang-barang UMKM. Jadi barang-barang UMKM itu bisa dijual secara online dan secara offline. Dan kita udah punya 63.000 across Indonesia. What we believe bahwa Indonesia masih belum bisa meninggalkan toko offline. So, ini insight yang bagus nih buat teman-teman. Kelihatannya kayak misalnya ada yang mau jajal jimat, gue mau bikin apa namanya kaos deh misalnya, atau fashion industry seperti itu kan. Jangan pernah lupain toko offline, karena itu masih kuat banget. Oke? Okay? Nah, kemudian secara lebih detailnya seperti ini, kita punya omnichannel, kita punya ekosistem, kita create ekosistem. Nah, Bapak dan Ibu, blibli.com kenapa harus lakukan ini? Karena kita ini kecil. Kita cuma lokal 100%. Justru itu kita harus memperkuat diri kita. Kita harus kuat di daerah-daerah yang mana, mohon maaf ya, tetangga nggak ngelihat itu. Nah, ini dia. Kecepatan kita melihat peluang. Kecepatan kita melihat, kalau tetangga kan seakan-akan kayak yang, weh, 100% online. Enggak. Enggak. 2010 kita udah research UMKM itu akan sangat luar biasa. Benar sampai hari ini, betul kan? Terima kasih juga buat sebetulnya buat pandemi yang mendorong teman-teman UMKM itu jauh lebih cepat masuk ke online. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi teman-teman kalau mau berbisnis, jangan takut buat bermimpi. Benar, kita jangan takut buat bermimpi. Tetapi manage your expectation. Dulu 2010 ini cuma coretan, tapi sekarang ini udah ada, sudah siap, dan sudah berjalan. Oke? Okay? Nah, tadi saya cerita tentang saya sebagai pegawai blibli.com. Sekarang saya buka kartu ya, saya juga seorang entrepreneur. Saya punya startup sendiri. Startup ini launch di Januari 2017. Namanya pophariini.com. Jadi teman-teman kalau misalnya bilang begini, ah Pak Suhe mah cuma cerita kan hebat pegawainya beli-beli, justru itu. Saya mau sharing, saya juga seorang entrepreneur loh. Tapi harus aku bedain ya, karena nggak fair sama kantor kalau misalnya terjadi company di dalam company. Nah, bisnis etik juga harus ada di situ. Karena hobi saya music, saya pernah jadi band manager selama 3 tahun. Saya tahu ekosistemnya, saya tahu landscape-nya. Dan saya pernah di kompas.com, saya tahu bagaimana how to create media, music seperti apa. Ujung-ujungnya adalah, yuk kita buat namanya Pop Hari Ini. Positioning-nya harus jelas. Positioning-nya itu adalah kami mengkurasi lokal music 100%. Teman-teman masuk deh ke Pop Hari Ini. Di situ nggak ada kami kurasi tentang K-pop lah, Justin Timberlake, nggak ada. Lokal music 100%. Karena apa? Karena key strong differentiator itu harus tepat. Oke? Okay? Saya kolaborasi dengan teman-teman Malik and the Essentials. Sebelah kiri saya di foto ini adalah Mas Widi Puradireja. Jadi teman-teman Malik dan tim itu yang handle area kreatif. Saya yang handle area strategic management-nya. Dan ini timnya, kami cuma ber-15. Akan tetapi kalau misalnya ada event, ini bisa berlipat-lipat. Timnya, virtual tim kami. Nah, pada ujungnya itu adalah kami harus create value kepada semua stakeholder kami. Kemudian di sini ada pojok sebelah kanan, ada Mas Abeng Alter, dia juga pendirinya. Kami tadinya pendirinya tuh berempat, saya, Mas Widi Puradireja, Abeng Alter, dan Mas Aji. Sayangnya Abeng Alter dan Aji itu memilih profesi lainnya, Abeng Alter meneruskan sebagai seorang pelukis, Mas Aji dia sebagai seorang profesional. Saya seorang profesional dan saya juga seorang entrepreneur. Ujungnya apa teman-teman? Capek. Capek banget ngurusinnya beneran. Capek banget. 3 tahun pertama nggak ada duitnya beneran. Beneran, nggak bohong. Tetapi kami konsisten. Kami believe dengan apa yang kami lakukan. Beneran deh. Karena kami fun. Lihat aja fotonya teman-teman. Image ini. Gak ada yang murem di sini, semuanya fun. It's all about fun. Kita kerja tuh harus fun. Nah, pada akhirnya, pelan-pelan nih,
kami punya portfolionya. Satu persatu sponsor datang minta dibuatkan event. Jadi teman-teman masuk aja ke YouTube ya. Diketik aja Pop Hari ini, di situ ada video-videonya, kemudian ada online festivalnya, dan baru selesai kemarin ITGAF, I Don't Give a Fuss. Kemudian kita juga memposisikan sebagai satu website yang mewadahi musik indie. Kita kasih program namanya Irama Kotak Suara. Di situ tulisannya Empowering Local Bands. Teman-teman familiar nggak dengan teknik-teknik seperti ini? Ini kan tekniknya beli-beli kan? Iya benar, benar banget 100%. Ini tekniknya beli-beli yang mana saya pindahkan kemari dan berjalan loh teman-teman. Artinya apa? Udah proven. Udah proven. Jadi saya create program, saya create ekosistem, saya create skenanya, saya create program dari Irama Kotak Suara, PHI Special, Special, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kejadiannya. Asik nggak sih? Keren nggak sih? Tapi ya parahnya sih 3 tahun kita harus bertahan ya. Kami harus mencari jati diri kami dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya sponsor pelan-pelan masuk, pelan-pelan ngeliat. Dan pada akhirnya mereka minta tolong buatkan dong program-program yang sifatnya live streaming dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, teman-teman. Pada saat teman-teman mengatakan, saya mau jadi entrepreneur ya, jangan salah ya teman-teman ya, tolong lengkapi diri teman-teman juga dengan teori. Jadi jangan sampai, entrepreneur by feeling. Nah, kan kita kan ada di S1 nih sekarang, mungkin di sini audiensnya ada yang S2 ya. Ini frameworknya yang saya gunakan buat Pop Hari ini. Jadi ada 4 pilar. Ada marketing, sales, creative content, UI, UX-nya, dan partnership-nya seperti apa. Kemudian strategic value proposition, business model, growth initiative, dan seterusnya, sampai dengan operating modelnya, dan ditopang dengan 3 pilar terakhir dari business process-nya, marketing, sales-nya, dan finance-nya itu harus benar. Harus rapih, pajaknya harus rapih. Jangan sampai management by feeling. Kreativitas boleh, akan tetapi tata tertib administrasi juga harus benar. Ini teman-teman, kalau misalnya beli-beli jauh lebih canggih dari ini. Saya kasih yang my own company aja ya, untuk di-share ke teman-teman. Silahkan kalau misalnya mau di copy and paste, silahkan mau di ini, karena memang tujuan saat pagi ini adalah kita harus sharing. Dan framework ini sudah proven. Jadi silahkan teman-teman, saya sudah mengirimkan soft copy-nya ke panitia. Oke? Okay? Nah, pada saat teman-teman mau berbisnis, adaptif, mandatory. Kalau misalnya, ini kan kecil banget ya, cuma ber-15 ya, bukan beli-beli.com yang awalnya ber-15 jadi 3.000 gitu loh. Sekarang udah 3.000-an. Sekarang kami tetap agile aja. Kita tetap tim inti hanya ber-15. Karena apa? Karena dengan ber-15 ini, kita bisa bermain dengan manpower-nya tuh betul-betul kita bisa atur. Oke? Okay? Sehingga intinya adalah company ini memang kecil Pop Hari ini, akan tetapi business direction-nya itu clear, jernih, dan jelas. Agar kita itu ke kiri semua, ke kanan semua dengan baik dan benar. Oke? Dan ini portfolionya kita, teman-teman bisa lihat. Dari ITGAF, ITGAF itu kita, I Don't Give a Fuss tahun lalu, kita mempertemukan Dead Squad dan Isyana. Sampai pada akhirnya sponsor kita mengatakan, ini keren banget, tolong dong dibuatkan konser 5 kota, seperti itu. Artinya kita harus main offline kan? Omnichannel. Gak jadi masalah, kita siap kok seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Dan pada akhirnya teman-teman, Albert Einstein mengatakan, kalau hidup ini seperti riding a bicycle. Kalau misalnya kita mau balance, kita harus tetap bergerak. Terus bergerak. Dan usia saya nggak muda loh. Dan saya tetap bergerak. Pada saat saya bergerak ini, saya merasa alive gitu loh, hidup gitu loh. Pada saat saya membangun my own company yang namanya Pop Hari ini, saya harus bekerja selama
kurang lebihnya 3 bulan untuk mempersiapkannya di luar jam kantor, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, seminggu 3-4 kali. Lelah, sangat lelah. Hasilnya saya dapatkan sekarang. Karena itu saya prepare dari Q4 2016, launch-nya Januari 2017, selama 3 tahun, 2020, kami sampai dengan 2019 deh ya, kami sangat struggle banget. Kemudian pada saat pandemi, terima kasih juga buat pandemi, bisnis kita naik. Orang banyak di PHK, tapi jangan salah, orang juga butuh hiburan. Pada akhirnya kami membuat banyak festival online. Dan pada akhirnya kami bukan menambah pegawai ya, core-nya cepat tetap 15. Karena itu adalah strategi daripada human resource. Tapi kami terus-menerus bisa empowerment banyak teman-teman lainnya. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Wow, keren banget, Pak. Video-videonya terasa begitu nyata gitu ya, dengan banyak sekali ruang yang dimasuki oleh Blibli.com. Ini harapannya bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang ada di geologi. Karena banyak sekali ruang-ruang yang belum kita jamah. Oke, kita akan masuk pada sesi Q&A, ya, tanya-jawab yang juga mungkin ingin banyak ingin tahu gitu. Bisa nggak sih, Pak, saya gitu? Saya kan begini, saya kan begitu gitu. Tentunya akan banyak pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Kalian boleh tanya, boleh dengan raise hand ataupun klik di kolom chat begitu ya. Boleh mengenalkan nama dan tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Nah, sebelum mendengar pertanyaan dari mereka, saya mau tanya, Pak. Ya, saya agak penasaran nih. Ini kan anak-anak biasanya di masa mereka kuliah ini mereka mencoba. Oke lah, kita coba dulu baik itu dengan paksaan. Oke, tugasnya bikin gitu ya, bisnis atau dengan mereka sendiri. Untuk bisa memulai itu kan bukanlah hal yang istilahnya langsung laku. Wah, langsung tuh kejual 100, langsung tuh kejual 50, enggak gitu. Jadi prosesnya mungkin hanya akan 1, 2, bahkan mungkin mereka masuk di marketplace enggak ada yang kenal mereka, 0, 0. Terus harus gimana, Pak? Baik. Ini merupakan sebuah kasus klasik. Saya menyebutnya klasik. Ya, karena apa? Karena sebetulnya begini. Apa bedanya dengan Blibli.com pertama kali launch? Kebayang ya kalau misalnya offline, ini ibarat sebuah mall, ini kan harus ada anchor nama-nama besar masuk ya, seperti XX1, Starbucks, ya kan, ini itu segala macam untuk mengundang traffic. Nah, saya Blibli ini kan di dunia nyata ya, Bapak dan Ibu ya. Saya harus berjuang dari cuman ber-15 tadi ya, saya harus berjuang nama-nama besar harus masuk. Oke. Saya ceritain tentang kegagalan saya. Dan I'm happy untuk to do this. Samsung, Bapak dan Ibu, saya ditolak 8 kali presentation for nothing. 8 kali saya ditolak oleh Samsung. Saya nangis. Enggak, biasa aja. Saya terusin bahkan. Sampai pada akhirnya saya dikasih project kecil. Pada akhirnya beneran bagus. Kita deliver bagus. Dan mulailah mereka bermunculan. Para brand manajernya mulai melakukan masukin barang-barangnya di kita. Unilever, Bapak dan Ibu, saya ditolak 4 kali. Apakah saya menyerah? Enggak. Jangan menyerah. Bahkan pada saat 4 tahun pertama kami bikin program dengan Unilever dan programnya bagus banget, tahun kedua kami dipotong. Kontraknya di-cut. Karena ada website tetangga, mohon maaf saya nggak bisa sebut ya, kan nggak enak ya, yang ngasih janjinya luar biasa ke Unilever. Beda dong, sebuah program yang berbayar dan yang tidak berbayar. Kalau yang program berbayar, ini kan pasti kita akan deliver sebagus mungkin. Karena kita kan harus protect our customer investment, berapapun angkanya. Pada akhirnya, di tahun ketiga, Unilever balik lagi ke kami. Dengan mengatakan beda Pak Suhe dengan kualitasnya. So teman-teman, quality. So teman-teman, konsistensi. Persistent. Jadi saya punya banyak nih di tempat kami ya. Nggak laku. Masih belum laku. Saya menyebutnya, mohon maaf, masih belum rezeki. Yuk mari pertama-tama kita lihat packagingnya. Packagingnya udah baik atau benar? Packagingnya udah cukup
catchy atau enggak, packagingnya sudah cukup engage atau enggak, apakah sudah ada legalitas yang mulai diatur, mulai diurus. Jadi misalnya paling tidak ya, kalau misalnya konsumsi, kuliner itu paling enggak tuh PIRT. Wah kalau misalnya BPOM mah lama gitu ya, yang mudah aja dulu deh, PIRT dulu, kemudian pelan-pelan ke MUI, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dapat dikatakan, pada saat kita melihat hasil, kita harus preparation di hulunya dulu gitu loh. Nah, kita seringkali saya melihatnya ya, Bapak dan Ibu, teman-teman, sebuah ini apa produk yang berhasil, itu adalah teman-teman produk yang mau banyak nanya. Jadi blibli.com itu kan juga punya ininya, punya jadwalnya untuk melakukan pelatihan secara online. This is what we call Blibli University ya. Nah, itu banyak nanya. Jadi jangan diem. Nah, insight-nya ini yang menarik, Bapak dan Ibu. Insight-nya orang Indonesia ini paling seneng ngeliatin rejeki temennya. Beneran deh, diliatin aja rejeki temennya gitu. Nah, kalau misalnya berhasil, itu langsung dikepoin tuh, ditanya, eh, lu gimana sih caranya? Lu tuh kok begini ya? Kenapa begitu? Begini, oh, banyak bener ya. Cuman kalau misalnya kagak berhasil, dibilangnya gini, tuh kan bener, gua kasih tahu juga apa lu ikut-ikutan lagi begitu, gitu loh. Nah, cuman teman-teman juga jangan ikutan arisan bodong ya, ataupun apapun itu, hati-hati gitu loh. Nah, intinya adalah, ini banyak banget insight-nya, kalau misalnya produk belum berjalan, atau belum laku, atau belum beruntung. Karena begini, mohon maaf saya harus jujur nih, keberhasilan sebuah produk bukan dalam arti kata hanya tanggung jawab e-commerce itu sendiri. Contoh ya, ada satu produk, masukin aja ke e-commerce, ke Blibli, kemudian dia tunggu, satu tahun kemudian dia marah-marah sama saya. Saya nggak laku, nggak ini, segala macam. Udah gitu saya tanya, Bapak mohon izin, Bapak pergunakan sosial media Bapak nggak? Bapak juga mempromosikan juga nggak? Bapak mention kita juga nggak? Bapak aktif nggak di dalam program-programnya Blibli? Kami banyak loh program-program dari 10-10, 11-11, 12-12, Valentine lah, ini itu segala macam. Ikut nggak? Kemudian kami udah juga punya loh, tim, dedicated team yang mendampingi teman-teman. Nah, itu di-approach nggak? Ditelepon nggak untuk cari tahu, untuk sharing, segala macam. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya saya masih dalam tahapan untuk mengatakan masih belum beruntung, karena belum dieksplor. Coba deh kalau udah dieksplor. Insya Allah hasilnya beda. Makasih. Oke, berarti memang sabar dulu aja ya, kita next step berproses begitu ya. Betul. Untuk mencapai tujuan kita. Nah, ini sudah ada yang raise hand. Wah, dari... Siapa Agus? Siapa? Dari Ketua Ahli Geologi Indonesia-nya Jawa Tengah nih, penguasa Kepala Bidang Mineralnya. Monggo Pak Agus, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Naru dan Mas Suhi atas waktunya. Dan salam kenal juga. Memang apa yang dikatakan, yang disampaikan Mas Suhi itu memang benar. Memang kami pernah kumpul, terutama saya di sektor Minerba, kemudian aktif di asosiasi baik di geologi, perminyakan, pertambangan. Orang-orang sukses yang cerita dalam satu meja, termasuk tokoh-tokoh sukses seperti almarhum Pak Arifin Panigoro, kemudian Pak Dahlan Iskan, beliau juga kerja di bidang-bidang migas dan juga sektor-sektor yang saya ampu. Memang mereka bukan orang-orang yang langsung besar dari awalnya, apalagi Pak Dahlan Iskan yang pernah di tahun 2006 kami satu meja diskusi gitu bertiga dengan satu teman saya di Jakarta, menceritakan betapa susahnya dari lahir lah, dari kecil sampai sekolah. Ya memang tidak mudah untuk menjadi sukses, tapi motivasi orang sukses seperti Mas Suhi ini yang perlu terus digelorakan lah. Bagaimana orang-orang seperti Mas Suhi ini bisa memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak muda supaya semangatnya itu tidak down di dalam melakukan berusaha
untuk masa depannya. Jadi apapun yang dilakukan, kalau dilakukan dengan betul-betul serius, apapun bidangnya, itu pasti jadi akan jadi orang yang sukses. Ya, jangan setengah-setengah, kalau istilahnya orang Jawa itu kan, yang dibilang Mas Uwi itu sama, jangan, kalau orang Jawa ya jangan setengah-setengah. Kalau wani jangan nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Jadi kalau memang sudah berani ya sudah lakukan, jangan ada takut yang menyertai gitu. Tapi kalau ragu ya jangan dilakukan, mundur aja. Jadi lakukan sesuatu dengan keyakinan yang tinggi, sama seperti contoh kalau di Semarang mungkin Mas Uwi juga kenal tahu bakso Bu Puji ya. Itu dulu yang bapaknya guru SD gitu. Kebetulan anaknya itu satu kelas dengan anak saya yang nomor dua. Dari SD sampai SMP. Sehingga pernah cerita, ngumpul gitu. Susah juga, usaha dari nolnya. Tapi sekarang sudah jadi miliuner saya kira. Asetnya di mana-mana, pemasarannya seperti apa. Tapi juga lihat ceritanya sama seperti Mas Wi. Tidak ada orang yang berhasil langsung usaha sekali tanpa ada obstacle, tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan, itu omongan bohong. Jadi kalau ada orang yang sukses ngomongnya manis itu saya curiga. Jadi kalau ada bisnis, ada usaha yang ceritanya cuma manis-manis, itu kebanyakan nanti hancur tuh di belakang. Ya memang kalau ada penawaran kegiatan usaha apapun yang sifatnya nanti memberi keuntungan, tapi ceritanya manis terus, itu bohong. Udah itu kuncinya. Jadi apa yang disampaikan Mas Uwi bisa jadi untuk menjadi sukses, untuk berhasil, itu tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Termasuk di dalam karir atau di dalam bekerja. Kita bekerja sungguh-sungguh, baik kata Pak Dahlan Iskan itu ada empat hal yang menentukan. Kita harus pintar memang, harus pintar. Punya modal intelektual, mau berpikir. Intinya begitu. Kemudian harus kerja keras, tekun. Harus tekun memang. Jadi kerja keras saja nggak cukup. Tekun itu apa? Ya apapun yang dihadapi, ya dia terus istiqomah. Terus, seperti Mas Suwi tadi, sudah ditolak 8 kali, ya terus. Kita berusaha terus. Itu istiqomah namanya, tekun Mas. Kita benerin apa yang kurang benar menurut kita. Kemudian kata Pak Dahlan Iskan, lah ini yang nggak bisa dipinta. Garis tanganmu memang jadi wong sukses pora. Meskipun tiga kita sudah lakukan, tapi kalau memang belum garis tangan, ya sudah usaha lagi, usaha lagi. Mungkin bukan di situ usaha kita yang akan berhasil. Ya itulah mungkin konsep-konsep Mas Uwi ini bisa memotivasi kita. Saya sendiri juga harus mempersiapkan masa depan selaku pegawai, setelah jadi nanti tidak jadi pegawai harus punya juga usaha yang harus ditangani, tapi tidak ada konflik interest. Artinya tadi ekosistem, saya punya ekosistem yang memang sekarang saya kuasai, tapi kalau itu saya lakukan di situ, itu konflik. Saya harus menghindari ekosistem yang konflik of interest terhadap kewenangan saya. Saya gampang, punya izin 7 tempat, 8 tempat di Jawa Tengah yang nerbitkan nanti yang evaluasi saya sendiri, tapi kan nggak boleh seperti itu. Jadi saya kira terima kasih sekali Mas Uwi, diskusi yang luar biasa, pengalaman dari orang muda saya kira. Mungkin saya sebut orang muda saja karena semangatnya masih luar biasa. Terima kasih atas semuanya dan saya juga terima kasih atas sharing ilmunya. Mungkin ke depan saya akan juga belajar dari konsep-konsep apa yang terjadi atau apa yang pernah dialami oleh Mas Suhi. Jadi terima kasih atas sharing ilmunya pagi ini dan sangat menarik. Dan ini saya sangat mendukung sekali pengembangan UMKM, Mas. Saya juga berusaha dengan teman-teman saya yang menjadi beberapa duta besar, baik di Australia, di Turki, kemudian konjen di Los Angeles, di Spanyol, itu saya juga berusaha memasarkan UMKM, potensi UMKM yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana mengangkat masyarakat ekonomi kita itu supaya kuat. Kalau ekonomi di bawah kuat, negara kita itu akan aman, tenang, Mas. Karena yang mikro-mikro ini harus kita kerjakan untuk sebetulnya yang menjadi pondasi
dari yang mikro-mikro ini. Karena enggak terpengaruh efek-efek global. Kalau usaha-usaha gede itu justru terpengaruh terhadap hal-hal yang sifatnya dari luar atau global. Terima kasih Mas Uwi, terima kasih Mbak Naru atas sharing ilmunya pagi ini. Oke, baik Pak Agus, matur nuwun. Monggo Pak Suhe bisa menanggapi gitu terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Agus. Baik, betul Pak Agus. Yang saya perhatikan Pak Agus, anak-anak sekarang ini keuntungannya itu adalah jauh lebih advance daripada zamannya kita. Saya ini dulu kuliah itu masih pakai mesin ketik. Saya kenalan komputer itu pada saat bikin skripsi. Nah, anak-anak sekarang, ini correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Mungkin seangkatan kali kita ya. Yeah. Kelahiran 70-an itu. Yeah. Nah, ini teman-teman ini punya island of information yang luar biasa nih. Tinggal ketik Om Google, kelar semuanya. Ada di sana semuanya. Jadi teman-teman tuh harusnya tuh punya akses informasi yang sangat luar biasa. Speed, kecepatan luar biasa. Cuman, ini pakai cuman. Yang saya soroti dari sekap mental generasi milenial itu adalah kurang sabar. Kurang sabar. Karena sudah terlatih segala sesuatunya cepat. Wah, sekarang kan kalau misalnya zaman dulu kan saya masih belum punya handphone, adanya telepon rumah. Kalau misalnya janjian sama temen tuh cuman jam 4 di lapangan basket, that's it gitu loh. Kalau sekarang kan udah ada WAG, udah ada LINE, udah ada ini segala macam. Jadi teman-teman, pada saat kurang sabar itu menjadi sebuah apa namanya hal yang tidak dipecahkan oleh teman-teman, nggak ada solusinya, ini akan menjadi bumerang nih buat teman-teman. Beneran deh. Yang namanya entrepreneur itu apapun bisa terjadi. Duit tuh nggak ada teman, nggak ada saudara segala macam. Hati-hati di situ. Jadi pada saat kurang sabar itu tidak ada pemecahannya bagi teman-teman. Teman-teman tuh akan mengalami kesulitan yang sebetulnya kesulitannya itu bisa diatasi dengan teman-teman sendiri. Saya ditolak oleh Samsung 8 kali. Bisa dong saya mengatakan saya pulang ke rumah, pulang ke kantor dan mengatakan, sorry bos, Samsung, ini saya ngomong ke Samsung Pusat ya, headquarter Samsung ya, bukan reseller Samsung ya. Samsung Pusat nggak mau kerjasama sama kita. Sebaiknya kita kerjasama dengan distributor Samsung aja deh. Bisa dong. Tapi beda teman-teman. Kerjasama dengan principal yang disebut dengan headquarter atau dengan distributor besar, ini beda. Mungkin teman-teman akan merasakan lah someday. Kemudian pada saat saya berapa tahun yang lalu ya, 2015 saya diminta oleh CEO untuk membuka satu unit yang namanya government relation. Government relation beli-beli itu dapat dikatakan terlambat kehadirannya. Oke? Terlambat kehadirannya dibandingin dengan website tetangga. Apa yang saya lakukan? Saya harus create bukan hanya ekosistem, akan tetapi itu kalau misalnya preman ya, saya tancepin bendera ini punyanya beli-beli. Dan itu saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya ngedeketin Pak Ridwan Kamil saat itu. Kenapa jatuhnya di Jawa Barat? Karena untuk hubungan jarak tempuh ya Jakarta-Bandung, saya bisa lakukan dengan cepat gitu. Saya butuh waktu 6 bulan untuk bisa presentasi di depan Pak Ridwan Kamil. Setelah saya presentasi dan beliau happy, saya langsung minta izin. Kami punya event namanya The Big Start, itu adalah event UMKM. Saya pinjam, tolong saya pinjam ini gedung sate. Dan saya pingin nutup jalan protokol di depan gedung sate, namanya jalan ini, apa namanya, Diponegoro selama 1 minggu. Approvalnya, teman-teman, saya dapatkan saat itu juga. So, di sini, kalau saya sih ngerasa, udah hidup di dalam apa namanya di bawah alam sadar saya. Kalau misalnya saya harus berjuang setiap saat, itu adalah hal yang biasa. Saya udah ditolakin setiap saat, itu adalah hal yang biasa. Hadepin aja dengan senyum. Kalau bahasa sekarang dilemesin. Jalanin aja, enggak usah ada drama, enggak usah ada air mata. Kalau ditolak jalanin aja udah.
Nah, ini dia nih teman-teman yang saya khawatirkan aja dari generasi milenial yang mana sekarang ini segala sesuatunya serba cepat, serba instan. Jadi teman-teman juga harus mengalokasikan untuk membangun satu persepsi yang mana saya harus lebih sabar. Kalau ada apa-apa, saya nggak perlu kecewa terlalu dalam. Kalau ada apa-apa, dilemesin aja, santai aja. Cuman saya jalan terus nih. Saya nggak kenal kata menyerah, saya nggak kenal kata mundur. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Suhel, luar biasa sekali. Jadi kayak, bikin nggak ya nih? Bikin nggak ya bisnisnya? Jadi kayak pengen gitu. Oke, Bapak. Nah, selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan boleh raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Silahkan. Karena ini mumpung ada Pak Suhe gitu ya, yang memahami di bidang bisnis digital gitu, dan kira-kira boleh nanya tentang apapun, bagaimana nanti di Blibli misalkan, atau kita mulai bisnis harus seperti apa. Silahkan. Oke, sudah ada Mbak Mila. Silahkan Mbak Mila. Bisa perkenalkan diri dan ingin bertanya apa? Baik, terima kasih Mbak Naru atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Novia Mila dari Teknik Geologi Angkatan 2020. Di sini saya izin bertanya kepada Pak Suherman ya Pak. Sebelumnya, saya ingin bertanya mengenai peran mahasiswa terhadap perkembangan atau pengembangan UMKM Indonesia itu seperti apa. Dan kita kan awamnya mahasiswa tuh banyak sekali ide, baik itu ide bisnis ataupun ide yang lain. Tapi tuh dari kita tuh kayak seperti nggak aware gitu, nggak diteruskan lebih lanjut. Nah itu tuh tips dari Pak Suherman. Itu seperti apa kepada para mahasiswa disambi dengan kegiatan-kegiatan kuliah yang lain gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Mbak Mila. Ini menarik. Ini menarik. Kalau misalnya dibilang UMKM ini butuh pendamping, yes, butuh pendamping. Blibli punya tim, dedicated team. Teman-teman e-commerce juga punya tim buat pendamping. Kementerian juga punya tim buat pendamping. Pemprov, Pemda juga punya tim buat pendamping. Tapi UMKM di Indonesia ini adalah sudah punya puluhan juta loh. Banyak banget. Jadi saya pernah diskusi, Mbak Mila, dengan salah satu kementerian. Saya bilang begini, pada saat kita bicara saat ini, berapa banyak teman-teman mahasiswa kita yang lagi bikin skripsi? Banyak banget. Dan itu di seluruh Indonesia. Sedang bikin skripsi. Bagaimana kalau misalnya ada insentif nih, dari Kementerian Pendidikan, kalau misalnya skripsinya itu di-convert menjadi pendampingan UMKM. Tergantung daripada bidangnya masing-masing ya, mau dari sisi SDM-nya, produknya, production-nya, packaging-nya, keuangannya, ini, itu, segala macam. Tapi ya begitu, diskusi is diskusi. Kalau saya kan lahir besar di lapangan, saya tahu persis nih, apa yang terjadi kebutuhan teman-teman UMKM di lapangan. Mereka butuh didampingin. Dan manpower, peran swasta, peran pemerintah itu terbatas. Kalau misalnya ditambah dengan peran mahasiswa, kemudian teman-teman mahasiswa juga diperuntukkan khususnya yang lagi buat skripsi, kemudian itu di-convert skripsi itu menjadi pendampingan atau bagaimana sebaliknya, itu keren banget. Tinggal dipilih aja UMKM-nya ada di mana, di daerah mana, langsung didampingin, kemudian dilaporkan kepada otoritas wewenang setempat, jadi terdata. Nah, kelihatannya frame-nya ya, ada yang bantu, ada yang support, dan didata. Jadi jelas, saya yakin kecepatan daripada UMKM kita ini akan jauh lebih cepat, apabila teman-teman mahasiswa juga ikut membantu. Saya nggak tahu apakah di Undip ada program seperti ini atau tidak. Cuman yang jelas kalau misalnya ada, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Cuman ini kejadian juga sama anak saya.
kebetulan anak saya kuliah di UB di Malang. Dan dia bilang, Papa, bulan Juni akhir aku akan KKN untuk bantu UMKM. Saya bilang, yes, kamu harus turun ke desa sana. Kamu ngedapetin feel-nya bahwa UMKM itu datang dari desa itu seperti apa. Dan kita, alhamdulillah, sebagai yang terdidik ya, yang mengecap pendidikan tinggi, itu memang kita harus sharing. Nah, itu banyak ininya loh, banyak pahalanya loh kalau kita sharing loh, saya yakin itu. Saya rasa itu Mbak Mila, makasih banyak. Oke, cukup ya Mila ya. Apa ada yang mau ditanyain lagi nih? Mungkin dari saya cukup. Terima kasih Pak Suherman. Ya. Makasih banyak ya Mila. Ya, wah ini tinggal 5 menit lagi, mau satu pertanyaan lagi nih. Boleh Bapak? Oke, satu pertanyaan lagi, silahkan. Oke, sudah ada Muhammad Fahreza. Ya, silakan boleh open mic atau open kamera. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya maaf, di sini saya tidak bisa on kamera. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Fahreza dari Angkatan Teknik Geologi 2021. Di sini saya ingin menanyakan mengenai perkembangan suatu kelompok. Menurut teori Bruce Tuckman itu kan perkembangan suatu kelompok itu tidak akan berjalan lancar begitu saja. Terdapat 5 tahap, di antaranya adalah forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Nah, yang saya ingin tanyakan sendiri, dalam perkembangan Blibli sendiri, apa aja permasalahan yang sering datang, yang sering ada di tahap storming tersebut, dan bagaimana menormalisasikan permasalahan tersebut dalam tahap norming sehingga kelompok tersebut dapat berjalan lebih lancar dan lebih akrab lagi itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Mas Fahreza. Ini pertanyaannya bagus ya. Ini benar banget kalau misalnya dalam tahapan norming itu merupakan sebuah tahapan di mana satu kelompok tuh harus punya chemistry yang sama. Beneran deh. Chemistry yang sama, passion yang sama, semangat yang sama. Dan ini bisa dibentuk nih. Beneran, ini bisa dibentuk. Dengan cara kita makan siang sama-sama, kemudian kita makan sore sama-sama, kemudian kita kadang-kadang kalau weekend tuh suka nonton bareng sama-sama juga. Beneran. Chemistry itu akan blend, akan jadi satu. Nah, kita create nih satu tata cara beda. Jadi misalnya gini, ada yang ulang tahun, yaudah, kita rayain juga. Nah, it works teman-teman. Karena apa? Karena pada saat yang ber-15 itu punya latar belakang background masing-masing kan. Saya lahir besar di lapangan, kemudian backgroundnya untuk harus jadi diplomat dan seterusnya dan seterusnya. Ada teman backgroundnya perbankan, ada teman yang backgroundnya retail dan seterusnya dan seterusnya. Latar belakang ini yang berbeda ini sebetulnya yang membuat kita kaya. Kaya akan informasi. Cuman pada saat itu memang 2010 kita tidak punya expertise bagaimana membuat sebuah website e-commerce. Karena saya datang dari kompas.com itu kan membuatnya website news, bukan website e-commerce, beda. Jadi pada saat norming itu merupakan titik kritis sebetulnya. Kita bisa ngelewatin titik itu atau enggak? Kalau misalnya kita bisa ngelewatin titik itu dengan baik dan benar, ke arah forming itu jauh lebih enak. Itu akan jauh lebih enak. Permasalahan di Blibli sekarang ini, pada saat sudah 3.000 orang, bagaimana 3.000 orang ini, mungkin lebih ya sekarang ya, itu punya rasa yang sama. Blibli harus maju. Kita nih website e-commerce lokal, di tengah himpitan para gurita besar, kita harus bertahan hidup dan kita harus maju. Sama nggak 3.000 orang itu semangatnya? Kalau misalnya cuma ber-15, pasti sama. Visi, misi, rasa, semuanya pasti sama. Gampang dibentuk. Kita bisa bentuk less than one month. Akan tetapi sekarang, dengan 3.000 orang,
yang mana dengan banyak kategori, sekarang ada 16 kategori, banyak sekali departemen, dan departemen itu kan pasti punya target. Apa yang disebut dengan KPI. Betul ya, teman-teman ya, dikasih target. Dan ini dia, pada saat satu tim sudah dikasih target, yang paling penting adalah saya menyelamatkan diri saya sendiri. Saya achieve nggak target itu. Saya nggak peduli yang lainnya. Yang penting saya achieve. Ini musuh. Attitude seperti ini musuh. Kalau misalnya kita kadang-kadang di Blibli itu, saya suka diajak diskusi sama dengan HR, bagaimana caranya kita bisa tetap ya, rasanya itu tetap sama. Kalau misalnya latihan komando di militer, itu kan kita nggak pernah meninggalkan teman. Teman terluka kita bopong. Kalau di Blibli, teman ketinggalan, kita bantuin how to achieve dia punya KPI. Nah, ini yang menarik teman-teman. Rasanya tuh kita sama atau enggak? Justru itu teman-teman, HR pada saat organisasi menjadi besar, itu menjadi yang paling sibuk. Karena harus terus mempersatukan visinya. Karena harus terus mempersatukan semangatnya. PR-nya akan menjadi lebih kompleks. Misalnya pada saat blibli.com buka cabang di luar negeri. Nah itu dia. Dan seterusnya. Itu PR lah ya. Itu kita bicara nanti. Cuman yang sekarang itu adalah alhamdulillah sampai hari ini pacing-nya kami itu masih tetap sama. Saya rasa itu ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Ternyata wow ya Pak ya. Jadi banyak yang ingin tahu ternyata untuk menjadi hal dan hebat seperti itu banyak sekali parameter yang tentunya yeah. kita harus persiapkan. Dan waktu tidak bisa kita tahan gitu ya. Dan alhamdulillah kita jadi paham gitu ya dengan pemaparan yang sudah Pak Suhe berikan ya. Panjang dan juga sangat gemuk gitu ya. Kita jadi paham hal-hal yang kita di luar kotak kita sebagai seorang mahasiswa dan geologis. Dan saya mencatat beberapa poin-poin penting, yaitu adalah pertama, kreativitas itu jangan cuma dipendam doang gitu ya, kita keluarin gitu. Apa yang kita rasa itu bisa kita kembangkan, kita keluarkan. Dan jangan lupa, ekosistem adalah hal yang sangat penting. Kita membangun sebuah ekosistem dari sebuah bisnis, sehingga ketika kita down, kita masih punya teman-teman yang bisa support kita untuk lebih maju lagi. Dan yang ketiga adalah kita juga harus punya tim dengan chemistry yang kuat yang akan terus menjadi pola untuk kita bisa mencapai cita-cita dari perusahaan kita. Dan juga yang terakhir adalah adaptif. Gitu ya Bapak ya, kita harus bisa terus beradaptasi dengan hal-hal yang mungkin di luar kontrol atau hal-hal di luar jangkauan kita. Baik, akhirnya kita sudah di sesi yang di akhir. Saya akan menyampaikan banyak terima kasih dan kami ada sedikit penyerahan sertifikat Bapak. Mohon bisa diterima, mohon izin ya untuk panitia bisa disiarkan untuk sertifikat kepada Bapak Suherman Sumardi. Ini mohon izin sebagai bentuk apresiasi kami, terima kasih kami Bapak sudah berkenan hadir di sini berbagi dan sharing tentang ilmu Bapak. Semoga kami bisa menjadi seperti Bapak begitu ya, menjadi orang-orang yang hebat di Indonesia. Mohon diterima. Terima kasih banyak. Oke, baik. Ini mohon izin Bapak kita foto sebentar ya. Sebelum nanti Bapak akan nanti ada kegiatan lagi nih Bapak ya soal ini ya. Betul. Oke. Baik, mohon izin ini yang bisa dan berkesempatan untuk open cam silahkan. Kita akan foto bersama sebelum Pak Suhe mungkin nanti akan melanjutkan kegiatan dan kita akan masuk pada sesi yang kedua tidak kalah hebatnya. Ya, baik, silakan senyum, cheers, 1, 2, 3 berikan senyum terbaik. Oke, sesi yang kedua, 1, 2, 3 senyumnya yang manis. Oke, 1, 2, 3 yang terakhir. Cakep. Oke, Pak Suhe, matur nuwun atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu Naru. Izin Pak Thomas, Pak Agus, saya silam karena sudah ada janji selanjutnya.
Terima ya, kasih banyak atas undangannya. Sukses selalu dan sehat selalu. Mas Uri. Terima kasih. Izin leave ya Ibu, Bapak. Monggo Bapak. Oke, baik. Kita sekarang masuk pada sesi yang kedua. Jadi kalau kita dengar nama Pak Agus Sugiharto, wah nggak asing lah ya. Jadi kadang-kadang tuh anak-anak yang sering KP gitu ya di SDM gitu ya. Beliau adalah Kepala Bidang Mineral Batubara di Dinas SDM dan beliau juga adalah Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang ada di Jawa Tengah. Ya, kalau mau lihat gitu ya, orang di balik banyaknya pengusaha-pengusaha sumber daya mineral Jawa Tengah, beliau orangnya. Dan beliau juga orang yang memiliki kepemimpinan yang besar, ya, dekat dengan mahasiswa dan selalu support dengan beberapa kegiatan, bahkan mengayomi berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Fokusnya cukup kuat gitu ya terhadap mineral dan batu bara yang membawa beliau menjadi Kepala Bidang Minerba di Jawa Tengah KSDM. Dan saya akan membacakan CV beliau ya. Jadi beliau adalah lulusan dari Sarjana UPN Veteran. Dan juga S2 dari UPN Veteran, ya. Nanti kalian juga bisa catat gitu ya nomor handphone beliau. Kalau boleh nih Pak, kalau nggak boleh maaf. Kemudian beliau juga dan beliau ya juga adalah ternyata pengurus Pramuka Keluarga Jateng, ya. Jadi punya jabatan yang siapa? Di Ikatan Ahli Geologi Indonesia, beliau adalah Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia di Jawa Tengah, ya. Kemudian bukan hanya di geologi, beliau juga tergabung di Himpunan Ahli Geofisika, ya, sebagai Wakil Ketua Pengda HGI Jawa Tengah. Kemudian bukan hanya di geofisika dan geologi, beliau juga masuk di Persatuan Ahli Air Tanah Indonesia, ya. Dan artinya fokus beliau luar biasa besar. Ya, terhadap geoscience yang ada di Indonesia, apalagi kader-kader seperti kita ya, mahasiswa. Dan kalau boleh ditilik gitu ya, di USA ini kita sering lihat ya, bahkan ada nih, saya pernah lihat gitu ya, CEO, yaitu seorang geolog. Beliau adalah Insinyur Hajar Epi Sunartinuai, seorang profesional dan ahli geologi. Wanita pertama Indonesia yang juga menjadi CEO di perusahaan minyak dan gas, ya, yang namanya IESCO Petroleum dan IESCO is sepanjang tahun 2003 hingga 2009. Dan sebenarnya tentu banyak CEO-CEO yang background-nya adalah seorang geolog. Maka kita pengen tahu lebih banyak gitu ya, sebenarnya peluang kita sebagai seorang geolog apakah hanya di oil and gas, di perusahaan, tambang dan sebagainya, apakah ada juga sebagai seorang wirausaha. Monggo Pak Agus, kami persilahkan. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naru dan juga Pak Thomas atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Dan juga selamat pagi menjelang siang kepada seluruh mahasiswa teknologi dan mahasiswa teknik geologi dan para peserta lain, mungkin banyak juga dari ESDM yang mengikuti. Saya akan langsung share aja materi untuk pagi hari ini, yaitu mengenai peluang wirausaha lulusan sarjana geologi. Jadi apa yang disebut wirausaha, memang ada dua kalimat di sini. Wira itu seperti pahlawan lah ya, orang yang unggul. Kemudian usaha itu melakukan sesuatu kegiatan dan juga bekerja. Tentunya melakukan suatu kegiatan yang baik tentunya. Karena wira itu orang-orang unggul, orang-orang pahlawan, orang-orang yang berbudi luhur, tentunya melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Kemudian ini adalah pilihan apa saja sih yang setelah lulus nanti adik-adik mau apa?
kadang-kadang ada yang sudah punya gambaran, terutama yang tingkat-tingkat akhir, sudah mulai dari kerja praktek, sudah ada gambaran mau bekerja di mana, atau yang sudah punya usaha meskipun masih kuliah, itu banyak juga. Sejak teman-teman saya sudah mulai berwirausaha pada saat masih studi atau kuliah, belum selesai kuliah. Atau ada juga yang nggak tahu nih mau kemana, besok mau apa juga belum tahu. Kita jalanin aja. Ada juga yang berpedoman seperti itu. Nah, ini adalah gambaran saja bagaimana kondisi tenaga kerja kita yang ada di Indonesia ini dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 270 juta lebih jiwa. Dan juga lapangan kerja yang terbatas, dan adik-adik ini termasuk orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang juga enggak semua orang punyai. Yang dominan di negara kita ini adalah masih lulusan SMK yang dominan. Kemudian SMP atau SMA itu juga dominan, dan juga ada yang juga belum lulus pendidikan dasar, tapi itu sangat kecil. Dan saya kira untuk yang lulus perguruan tinggi baru sekitar 6%. Saya kira ini juga perlu kita syukuri bahwa adik-adik harapannya nanti bisa menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu, dan sebelum selesai kuliah sudah ada gambaran kegiatan atau wirausaha atau pekerjaan yang akan dilakukan. Ini tentunya data-data yang nanti bisa dibaca dan dipelajari sendiri. Dan ini adalah apa yang saya sampaikan terkait bidang geologi, yaitu mengenai bagaimana kita mapping potensi sumber daya alam, khususnya mineral dan batu bara, baik itu mineral non logam maupun mineral logam, dan juga batu bara. Ini juga termasuk ada migas yang di Indonesia. Kemudian ada karir juga nanti untuk anak-anak atau teman-teman yang mendalami ilmu kebumian, itu ada peluang karir di industri ekstraksi, energi non-ekstraksi, non-industri ekstraksi, dan industri kreatif. Apa ini yang dimaksud? Industri ekstraksi, energi non-ekstraksi, non-industri ekstraksi, dan industri kreatif. Nah, ini yang industri ekstraksi itu ya yang jelas-jelas mesti dibayangkan oleh teman-teman dulu pada waktu mau masuk geologi. Wah, kerja di mana ini? Di pertambangan, di tambang emas, batu bara, nikel, kemudian timah, banyak. Kemudian di migas atau kegiatan-kegiatan tambang lain. Pikirannya dulu tentunya pertama kali mungkin yang sebagian besar akan berpikir seperti itu. Atau ada juga yang, wah, dulu milihnya geologi apa nih? Baru kayak saya nggak tahu geologi. Nanti mau jadi apa, itu setelah tahu, baru di tengah-tengah kuliah, baru tahu. Kemudian ada energi non-ekstraksi. Itu ada geotermal, kemudian masalah pembangkitan, masalah pengembangan energi surya, dan sebagainya. Ini juga diperlukan orang-orang geologi, jangan salah, di dalam melakukan eksplorasi atau pemetaan awalnya. Semuanya ini, orang geologi berperan di dalamnya. Kemudian ada
kegiatan yang non-industri ekstraksi. Itu ada pekerjaan sipil, pembuatan jalan, bendung, banyak lah ya. Ini ada akademisi, peneliti, ini termasuk dosen-dosen, ini ada merupakan kegiatan yang non-industri. Jadi cita-citanya mau jadi apa saja ada sebetulnya. Geologi itu bisa kemana saja. Bisa ada di mana-mana. Karena King of Earth itu apa? Semua urusan yang ada di bumi ini harusnya rajanya itu geologi. Kemudian ada industri kreatif seperti yang disampaikan Pak Suhi tadi, menjadi seorang wira swasta gitu di sektor geologi, menjadi geowisata. Jadi yang saya kembangkan di angkatan saya itu memberikan edukasi geowisata mengenai sejarah geologinya, umur batuannya, yang belum diulas oleh masyarakat pariwisata pada objek-objek geowisata yang ada di Jawa Tengah. Tetapi yang saya kembangkan baru di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita pasang plang mengenai informasi geologi pada daerah-daerah geowisata yang belum pernah atau tidak diketahui oleh masyarakat pengembang wisata di sana. Kemudian jadi konten kreator, ini banyak orang-orang geologi yang sudah menjadi konten kreator maupun menjadi penulis. Kemarin pada waktu menjadi narasumber di TKP SDA, Tim Koordinasi Sumber Daya Air, saya jadi narasumber di Solo dan di Madiun, itu banyak yang menanyakan tulisan almarhum Mas Rofiki, Pak, kok dongeng geologi itu nggak muncul lagi ya, Pak? Karena saya dengar kan penulisnya sudah sedo, ya. Nah, ini perlu nanti ada pendongeng-pendongeng geologi muda yang bagaimana mengungkapkan ilmu-ilmu geologi ke dalam bahasa-bahasa publik yang mudah dicerna oleh orang-orang awam di luar geolog, sehingga orang menjadi tertarik dan memahami apa itu ilmu geologi. Saya kira ini penting, adik-adikku, coba dibiasakan menulis. Menulis itu tidak mudah. Kadang di pikiran diucapkan gampang, tapi menuangkan dalam bentuk tulisan yang menarik, mudah dipahami, enak dibaca, itu tidak mudah. Jadi saya kira ini tantangan untuk yang muda-muda bagaimana mengungkapkan sesuatu yang ada di pikiran, yang ada di lisan kita menjadi sebuah tulisan yang menarik, atraktif, begitu, dan mudah dipahami untuk menjelaskan mengenai pengetahuan kita di bidang geologi. Nah, ini adalah yang memang dibayangkan sejak awal pada waktu masuk geologi itu cita-citanya seperti apa. Itu kebanyakan di sini, di industri ekstraksi. Menjadi pekerja-pekerja tambang, migas yang handal gitu ya, keren gitu. Dan juga kelihatan eksklusif kalau di dalam lingkungan-lingkungan di sekitarnya dibandingkan lingkungan sekitar. Di dalam kegiatan industri ekstraksi itu seperti sudah banyak dipelajari, tentunya ada eksplorasi, ada pasca eksploitasi atau yang disebut reklamasi dengan pasca tambang kalau di pertambangan. Jadi ini sangat menarik, di eksplorasi itu sendiri banyak sekali software yang dikembangkan yang sekarang bisa dipelajari untuk konsultan. Jadi beberapa mahasiswa alumni Undip, senior adik-adikku sekalian itu yang sudah banyak mendirikan konsultan-konsultan yang menyiapkan dokumen-dokumen teknis perizinan, dokumen teknis pertambangan di wilayah Jawa Tengah, DIY, Jatim, Jabar. Itu banyak dilakukan oleh anak-anak geologi-geologi muda mulai dari angkatan 2005 sampai angkatan
2013 yang saya tahu. Jadi mereka sudah mulai pinter nyusun dokumen-dokumen teknis pertambangan di dalam perizinan dan juga mengikuti perkembangan aturan-aturan kebijakan bagaimana tata naskah susunan dan aturan di dalam membuat suatu laporan. Ini yang perlu adik-adik ketahui yang nanti akan kami berikan pelajaran kursus gitu kira-kira 5-6 hari kepada mahasiswa-mahasiswa yang terpilih mungkin nanti untuk mahasiswa kebumian Undip akan kami berikan itu. Istilahnya pra-KTT sebetulnya untuk menjadi kepala teknik tambang. Kemudian di dalam eksploitasi sama, ini juga ada software-software yang perlu dipelajari bagaimana nanti merencanakan suatu kegiatan eksploitasi. Kemudian membuat suatu pasca eksploitasi harus punya kreativitas seperti yang saya kembangkan, bekerja sama dengan anak pertanian, bagaimana mengembangkan biomikroba untuk daerah-daerah lahan bekas tambang gamping yang di Rembang. Karena gamping itu sangat tandus, susah untuk ditanami, dan saya bekerja sama membuat suatu proper atau program perubahan yang saya lakukan bersama adik kelas saya di pertanian UPN, menciptakan mikroba yang bisa mengubah unsur-unsur kimia dan unsur-unsur fisika di dalam batu gamping itu menjadi unsur-unsur hara atau makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Baik itu tanamannya juga pilihan tertentu yang bisa hidup di sana apa, dan mikroba apa yang bisa mengurai sesuai dengan komposisi kimianya. Itu yang perlu dikaji. Jadi sampai sekarang masih terus dikembangkan, setiap wilayah yang berbeda tentunya membutuhkan jenis mikroba yang berbeda. Ini yang perlu kreativitas, perlu keberanian, dan juga tantangan, karena ini banyak sudah paling tidak dua perusahaan besar di Kalimantan, yaitu Sinarmas Group, yang sudah survei minta pendampingan saya dan teman saya untuk melakukan penelitian pasca eksploitasi lahan-lahan mereka. Ini yang cukup menarik. Jadi ini yang harus adik-adik kuasai untuk bekerja sama dengan disiplin ilmu lain mengembangkan peluang-peluang usaha di kebumian. Dan ini juga masalah lingkungan, air tanah, seperti juga Pak Thomas, tentunya Pak Thomas sekarang tidak hanya melakukan kegiatan sebagai dosen, pengajar, tapi juga Pak Thomas sudah mulai membantu pemerintah-pemerintah daerah melakukan pemetaan-pemetaan potensi, mengidentifikasi daerah-daerah rawan, daerah krisis, kemudian juga melakukan pemetaan-pemetaan zona-zona konservasi di wilayah Jawa maupun Kalimantan dan Sumatera. Tentunya hal-hal ini didukung dengan pengetahuan-pengetahuan atau skill yang memadai sebelum bisa melakukan hal ini. Saya kira ini kesempatan yang baik bagi adik-adikku mahasiswa. Jadi kalau pertama itu memang kita harus berkorban, berani kerja keras, mendapatkan ilmu untuk nanti bisa lebih mandiri dan lebih baik lagi di masa depan, menggantikan senior-seniornya. Tentunya setiap tempat mempunyai karakteristik dan tantangan yang berbeda dari satu tempat di tempat lain. Inilah pengalaman yang tidak dimiliki kalau kita tidak mau mengabdikan diri kita untuk mencari ilmu-ilmu yang memang orang lain tidak begitu interest atau tertarik dengan ilmu-ilmu itu. Jadi kalau pengen jadi orang istimewa, ya punyalah spesialisasi yang jarang dimiliki oleh orang lain.
Kemudian ini di sektor energi non-ekstraksi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh geolog di sini. Survei-survei, kemudian ada kebencanaan, geothermal. Ini salah satunya juga pengembangan energi baru terbarukan yang saat ini sedang digalakkan dan dikembangkan di seluruh dunia. Transisi energi yang menjadi tema dari G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia nanti. Kemudian non-industri ekstraksi ini juga sama yang saya sampaikan di bidang infrastruktur, kemudian analis kebencanaan, menjadi peneliti, dosen, dan juga ini jarang orang yang mendalami. Ini lebih ke geologi teknik, basicnya. Jadi, pemetaan zona rawan bencana geologi. Itu mulai dari vulkanologi, geologi struktur, kemudian morfologi, termasuk memahami bagaimana geologi struktur yang berkembang di wilayah itu. Ini tidak mudah, butuh pengalaman lebih dulu, tidak bisa langsung mandiri untuk menjadi seorang ahli di bidang ini, harus banyak jam terbang ke semua wilayah dan banyak belajar terhadap ada di khususnya di Indonesia. Ini industri kreatif yang tentunya lebih banyak tadi diajarkan oleh Pak Suhe tadi, yang lebih paham dan lebih selaku expert lah di bidang industri kreatif. Salah satunya tadi seperti yang dikembangkan yaitu bibli.com dan Pop hari ini tadi. Tapi di sektor geologi juga belum banyak orang yang saya sudah melihat beberapa kreator geologi, tapi dalam mengemas itu perlu lebih dibuat secara lebih menarik karena kadang-kadang kalimat dan kata-katanya yang cukup teknis sehingga susah dipahami kecuali oleh orang-orang geologi sendiri. Nah, maksud saya tadi, jadilah konten kreator yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa teknis kegeologian, kebumian, yang kepada masyarakat awam di luar orang-orang kebumian, sehingga menarik dengan bumbu-bumbu yang dahsyat, seperti seperti cerita-cerita masyarakat, cerita-cerita rakyat, yang kemudian di-branding cerita-cerita geologi atau istilahnya itu geologi yang untuk masyarakat awam. Seperti sejarah misalkan di Pemalang itu ada namanya di daerah Watu apa itu? Saya lupa. Itu bagaimana orang mengemas ceritanya dari nama-nama yang diberikan oleh orang-orang terdahulu ternyata juga terkait dengan keilmuan geologi, Watu Kumpul, daerah Watu Kumpul. Nah, kenapa disebut Watu Kumpul? Nah, itulah diangkatlah cerita-cerita sejarah geologinya, di mana di situ merupakan daerah endapan-endapan lahari atau vulkanik, di mana watu-watu atau batu-batu besar sampai dengan bungkah, boulder, sampai dengan kerikil, kerakal berkumpul di situ, sehingga disebut Watu Kumpul. Tentunya perlu dikemas dengan kalimat-kalimat yang menarik, yang bisa membuat orang awam itu menjadi sangat tertarik dengan ilmu geologi. Dan ini juga kesempatan bisnis atau karir di
teman-teman kebumian. Banyak sekali yang nanti bisa dipelajari, menceritakan bagaimana petrografi itu ceritakan. Saya juga pernah mengulas masalah sayatan batuan petrografi itu diceritakan ini mineral, ini mineral, ini sangat menarik. Pada waktu musim akik itu harusnya orang geologi juga bercerita bagaimana menariknya ilmu geologi di sektor seni seperti itu. Dan juga bumbu-bumbu geologi dikaitkan dengan bumbu-bumbu budaya yang bisa menarik orang lain untuk tahu mengenai geologi. Jadi ini salah satu kiat sukses atau beberapa kiat sukses yang saya sampaikan pada waktu diskusi dengan Pak Suwi tadi dan pengalaman saya diskusi dengan orang-orang sukses dan orang-orang besar yang pernah tadi saya sampaikan, memang kita butuh skill, yaitu kemampuan, pola pikir, strategi, kemampuan di dalam berbicara, bernegosiasi, kemudian juga kita harus punya dasar kompetensi, menjaga jaringan atau relasi. Networking itu sangat penting sekali di dalam kita melakukan usaha apapun. Usaha apapun. Ini bukan KKN ya, bukan kolusi, nepotisme, korupsi, bukan. Tetapi relasi adalah menjaga hubungan baik dan menjaga kepercayaan dimanapun kita berada. Ini sangat penting. Karena membuat orang percaya kepada kita itu tidak mudah. Trust level seseorang terhadap kita itu, bagaimana kita bisa menyampaikan, menunjukkan perilaku, kemudian komitmen atas hal-hal yang kita sampaikan dan kita lakukan, sehingga lingkungan kita atau ekosistem kita, ya kalau Pak Suwi nyebut itu, bisa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kita. Itu yang susah. Tetapi sekali kita lancung istilahnya, atau ingkar janji, atau tidak komit terhadap apa yang kita sampaikan, maka kehancuran kepercayaan itu akan cepat terjadi dan akan mengsengsarakan kita. Orang yang tidak senang atau yang merasa kita ingkari atau tidak kita memberikan komitmen apa yang kita sampaikan, itu akan terus mengembuskan itu sampai di mana-mana. Itu terjadi misalkan 10 tahun yang lalu, itu pun akan terbawa oleh dia, wah ojo kae, aku wis tahu kae urusan mbek kae ruwet wonge. Padahal kita sudah berubah, kita sudah memperbaiki diri, kita sudah introspeksi, tapi cap itu selalu ada. Untuk itu, untuk adik-adikku yang masih muda ini, tolong sekali lagi, dengan siapapun jagalah komitmen, jagalah kepercayaan, tunjukkan cara berperilaku dan juga cara berkomunikasi yang baik dengan semua lini, baik itu di bawahmu, di level yang sama maupun di level yang lebih tinggi. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita lebih banyak nanti diskusi untuk ke depan bagaimana kita bisa sharing. Belum tentu saya lebih tahu dan juga lebih memahami atas suatu hal dibandingkan adik-adikku sekalian. Karena zaman yang berbeda, tentunya saya punya pengalaman yang lebih banyak pastinya, tetapi itu mengetahui apa yang terjadi saat ini lebih baik dari adik-adikku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi tahu banyak nih kami Pak Agus tentang beberapa peluang wirausaha
dari lulusan sarjana geologi. Dan ini buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom chat ya. Nah, Pak Agus, saya mungkin sedikit bertanya ya Bapak ya. Kalau saya melihat beberapa alumni nih, teman-teman saya di angkatan 2004, 2005, 2006, 2007, dan seterusnya, banyak mereka bekerja di berbagai bidang. Ya tentunya ada di tambang, di minyak, ya terus kemudian ada juga yang berwirausaha. Beberapa juga membuka bisnis seperti tambang mineral gitu ya, galian C dan lain sebagainya. Itu bisa ya Pak kita ya sebagai seorang geologis, dan kelebihannya apa nih Pak kalau kita sebagai seorang geolog ingin punya bisnis juga dan di bidang itu gitu. Gimana Pak? Ya ya. Terima kasih. Jadi peluang itu sangat banyak. Contoh yang saya sampaikan tadi, pertama pengusaha tambang itu ada memang dia punya modal tapi nggak punya lahan, ya duitnya banyak tapi nggak punya lahan, sehingga dia suruh nyarikan lahan yang potensi, sekaligus juga dia tidak memiliki kemampuan skill mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas dari bahan galian atau tambang yang ingin dia usahakan. Intinya dia punya duit, kemudian ada orang kingko enek proyek gede tol butuh pasir sak mene, dia akhirnya nyuruh teman-teman geologi ini untuk nyari lokasi, kemudian meneliti sampai perizinannya. Nah, di situ mereka akhirnya sharing, wis kowe ngene wae lah. Kamu yang ngerjain, nyarikan lokasi, nanti duit dari saya, kamu dapat bagian saham biasanya 20%. Jadi nanti hasil tambang itu misalkan sehari ngeluarin 100 truk, berarti keuntungan bersih itu dari penjualan dikurangi kos operasional, 20% bagiannya dapat, dan itu cukup besar. Yang terjadi adalah seperti itu. Kemudian dia bisa mengumpulkan modal, kemudian dia membeli truk, sehingga truknya juga dipakai untuk ngangkut itu, untuk bekerja. Kemudian dia mulai nyari lahan lagi dan bekerja sama, tentunya tidak langsung membeli lahan, tetapi bekerja sama dengan pemilik lahan, ini tipe penambang yang kedua, dia punya lahan, tapi kurang modal. Sehingga lahannya diserahkan kepada kita untuk diizinkan, ngantek beres, nggak tahu punya duitnya, itu biasanya sharingnya 50-50. Jadi setelah kita punya kerjasama dengan penambang yang tipe 1, yang punya duit tapi belum punya lahan, dan tidak ada skill, itu kita dapat 20%, kemudian dari 20% yang usaha nanti, kita cari lagi orang yang punya lahan, jenis penambang yang punya lahan, tapi nggak punya modal, jadi semuanya diserahkan ke kita, itu nanti pembagiannya 50-50, lebih besar lagi. Setelah itu juga nanti baru penambang tipe 3. Tipe 3 itu yang punya modal, juga punya lahan, tapi kemampuan skill di dalam manajemen tambang itu tidak ada. Itu biasanya dia lebih cenderung memberikan gaji, atau istilahnya prosen, bagi hasil sih juga bisa, tapi jarang. Biasanya dia memberikan gaji kalau dia punya modal dan punya lahan. Istilahnya dia membayar, misalkan aku urus keisi izin dokumennya piro. Dia modelnya kes-kesan. Ini tiga jenis penambang yang ada di Indonesia. Diskusi. Jadi kalau teman-teman bisa pandai mempelajari bagaimana menyusun dokumen, mencari lahan yang baik, itu ketemu dulu pada orang yang tipe 1. Kenapa saya bilang tipe 1? Karena orang yang punya duit, tapi nggak ngerti lahan, nggak ngerti kualitas, cara ngitung kuantitas piye, ini yang kita perlukan. Sebetulnya adik-adik kalau bisa melakukan atau ketemu dengan orang-orang seperti ini, peluang adik besar. Karena nanti saham paling tidak minimal 20% itu bisa di tangan. Dan kalau sudah punya saham 20%, itu modalnya itu bisa kita gunakan nanti untuk bekerja dengan orang yang
tipe penambang tipe 2. Yang punya lahan tapi nggak punya modal dan nggak ada skill untuk nyusun itu. Saham kita akan bertambah menjadi 50%. Dan kalau sudah itu, kita bisa menjadi penambang tipe 3. Penambang tipe 3 itu ya punya lahan, ya punya modal, ya punya skill. Nah, itu keren. Itulah orang-orang geologi, anak-anak geologi yang sekarang ikut seminar di sini. Jadi saya harapkan adik-adikku sekalian itu bisa memanfaatkan peluang yang ditanyakan Mbak Naru tadi seperti itu. Ini yang terjadi, yang saat ini terjadi oleh kakak-kakak kelas kalian yang sudah mengerjakan penambang-penambang yang punya duit tetapi tidak punya lahan dan tidak punya kemampuan teknis untuk melakukan proses perizinan. Dan juga sudah ada juga yang bekerja dengan penambang kedua di mana dia sudah mengeluarkan uang untuk mengurus atau membuat dokumen teknis pertambangan sampai dengan perizinannya, kemudian bagi hasilnya 50-50. Karena nanti yang ngawasin, kemudian ngatur sewa begunya berapa, tahun berapa, alat berat yang akan digunakan, harganya berapa, itu sudah ada yang berani. Sudah ada yang berani melakukan itu. Karena dia sudah pernah melakukan dengan tipe penambang yang pertama. Dia sudah ada pemasukan, sudah bisa ngitung pendapatan dia, sehingga bisa melakukan istilahnya cicilan terhadap sewa dari kendaraan atau alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usahanya. Saya kira itu, Mbak Naru. Oke, wah bisa nih Pak ya. Dosennya bisa juga nggak Pak? Nah itu, monggo ini. Wah menarik sekali nih, karena kan memang kalau bisa dibilang ya, kita tuh punya sumber daya yang besar sekali di Jawa Tengah. Punya gunung ya, gunung api itu, wah luar biasa itu, galian C dan lain sebagainya, air yang baik dan lain sebagainya. Kita punya kekayaan yang luar biasa, dan itu tuh tersembunyi tuh Pak. Kalau nggak orang geologi tuh yang ngerti pasti nih, berapa nih jumlahnya tuh. Kan kita ya Pak ya, king of buminya gitu ya. Nah itu yang sebenarnya yang kita nggak ngerti ya, bisa nggak sih ini bernilai nggak sih? Tuh Pak Agus udah bilang luar biasa nilainya. Kasih bocoran Pak, berapa tuh Pak kira-kira keuntungan untuk jadi pengusaha di bidang sumber daya itu Pak? Ya, contoh misalkan gampang itu sekarang tanah uruk atau pasir Pak. Pasir itu kalau sekarang harga jualnya itu sekitar 2 juta, atau kalau di kita ngomong aja di mulut tambang. Di mulut tambang itu orang ngambil sendiri, truknya bawa sendiri, itu satu rate atau sekitar 10 meter kubik itu kalau di Klaten dan di Magelang itu kisarannya antara 1 juta sampai 1 juta 100 per truk, 10 meter kubik. Ya. Itu modal kerjanya adalah untuk setelah dikurangi kos untuk sewa alat berat, BBM, ongkos operator angkat alat berat, itu kira-kira adalah termasuk kos-kos biaya sosial itu sekitar Rp500.000 per truk. Ya, saya sampaikan per truk. Jadi kira-kira net yang bisa didapat adalah sekitar 500 sampai 600 ribu per truk, per rit. Karena pasirnya nggak beli kan. Punya Gusti Allah soalnya. Tetapi kos yang 500 ini sudah cukup besar untuk itu. Tetapi kalau sampai dengan angkutannya transportasi sampai ke Semarang aja sudah mencapai sekitar 2.250. Kalau kita beli di rumah lah ya. Kita beli untuk bangun rumah itu sampai di atas 2 juta. Karena kosnya transport sendiri juga sudah mahal. Kita bicara yang di mulut tambang saja. Jadi itu untuk pasir. Kemudian gamping itu ada lebih sedikit di atas pasir untuk pendapatannya. Kemudian ada tanah uruk plus minusnya sekitar, karena tanah uruk itu lebih murah,
pajaknya juga lebih murah, cara mendapatkannya juga hampir semua tempat ada, itu juga kira-kira sama dengan yang atau sedikit di bawah pasir lah. Netnya sekitar 200 sampai 300 ribu. Jadi kalau bisa dibayangkan, kalau kakak-kakak kelas kalian yang sekarang bermain di Klaten, di Merapi itu, kalau 20% dari 600 atau dari 500 aja sudah 100 ribu satu truk. Ya. Jadi kalau mengeluarkan paling elek lah, tambang kecil-kecil itu 100 truk aja, berarti sudah 100 ribu kali 100 truk. Itu sekitar 1 juta lah, sedino, sehari. Itu bagiannya bagi mereka yang nyarikan tempat dan membuat dokumen. Tapi membuat dokumennya bukan anu ya, apanya dibagi 50-50 ya. Artinya si pemilik modal tadi biasanya juga misalkan nih semua dokumen 5 dokumen 100 juta. Ya, aku bayar 50 juta sing 50 juta awakmu ya. Itulah gampangannya. Tapi kita masih untung karena kita cuma jual otak sih sebetulnya. Cuman kertas sama otak kita saja. Operasional toh ditutup dari biaya yang dikeluarkan tadi 50 juta itu lebih dari cukup. Sudah bisa ngajak ngapel 2 cewek, 3 cewek. Karena itu yang saya tanyakan sendiri, kemudian juga saya alami dan saya lihat sendiri, mereka orang-orang yang tough dan sekarang juga sudah mulai eksis lah untuk bisa mandiri. Tapi memang tidak semua segampang itu, semudah itu. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ada orang yang menceritakan bahwa kesuksesan itu gampang, kesuksesan itu mudah, kesuksesan itu dilakukan dengan santai-santai bisa, itu pasti sebuah cerita fiktif atau bohong. Karena mereka kerja keras untuk bisa melakukan dan mendapatkan orang seperti itu, juga mereka cukup lama, saya lihat juga tahunan juga. Sampai 5 tahun, 6 tahun mereka baru bisa eksis seperti itu. Jadi tidak dalam waktu yang singkat, cepat, kemudian gampang. Enggak. Semuanya dilakukan dengan kerja keras, kesabaran, dan juga butuh waktu, serta juga butuh cara komunikasi meyakinkan orang ini penting. Dan menjaga kepercayaan terhadap orang ini penting. Karena orang-orang pengusaha itu, kalau sudah percaya, apa saja dilepas. Tapi sekali lagi, sekali kita tidak komit dan berkhianat, itu selesai. Karena lingkupnya, ekosistemnya itu saja. Maka kita bergerak di ekosistem itu, kemana-mana pasti kejepit. Ojo mbek kae, modele wonge ngene. Jadi ingat sekali lagi, jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kepercayaan orang terhadap adik-adikku sekalian habis. Sistem di lingkungan itu habis. Adik-adikku harus mencari ekosistem yang lain dan sama sekali berbeda, tidak ketemu dengan orang-orang ekosistem yang sama. Jadi jangan sekali-kali menjatuhkan kepercayaan orang lain terhadap adik-adikku sekalian. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Banyak poin yang saya catat di sini. Baik, saya akan buka pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya boleh raise hand dan juga boleh menulis di kolom chat. Silahkan, saya persilahkan teman-teman semua untuk boleh bertanya secara langsung. Boleh loh, silahkan. Tri Apri Nur Cahyo, silahkan. Boleh di spotlight mungkin, panitia. Oke, baik. Sebenarnya suara saya masuk atau tidak ya, Mbak Naro? Baik. Jelas. Oke, sebenarnya terima kasih buat kesempatannya. Yang nggak jelas wajahnya, dan suaranya jelas. Tolong opa-opa Koreanya diperlihatkan. Aduh, mohon maaf nih, saya belum siap-siap buat on cam. Nggak bisa on cam, Mbak. Belum mandi ya? Iya. Kalau geologi sering nggak mandi apa ya? Aduh. Saya izin bertanya, Pak. Jadi kan saat ini kan Indonesia sama negara lain itu kan
sedang mempercepat program transisi energi gitu ya. Yang artinya mungkin mulai mengurangi penggunaan kayak energi yang tidak terbarukan seperti batu bara dan juga minyak bumi. Nah itu kan apa itu artinya nanti di kemudian tahun itu prospek usaha di bidang energi yang tidak terbarukan ini mulai berkurang gitu Pak. Atau mulai mungkin mulai hilang gitu. Nah sikap kita sebagai seorang geologis itu bagaimana gitu Pak buat menyikapi hal ini kayak gitu. Apakah kita harus pindah haluan mencari solusi yang lain atau bagaimana gitu Pak? Oh, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Monggo Bapak. Okay. Terima kasih di Tri Apri Nur Cahyo. Jadi gini, memang saat ini kita sedang melakukan transisi energi. Transisi energi ini yang dimaksudkan adalah kita mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil, khususnya batu bara, minyak, dan gas bumi. Tetapi bukan berarti kita mengurangi kemampuan kita di produk-produk sumber daya alam lain. Sekarang nanti arahnya ke listrik. Untuk nyimpan listrik, mobil dengan baterai itu kan tetap mobilnya bukan dari lempung. Lempung bahan galian juga, kan? Misalkan dibuat dari lempung. Bukan dari kayu juga, semuanya masih logam. Kemudian baterainya juga diolah dari bahan bahan tambang. Enggak ada tuh. Yang ada sekarang baterai seng, ya kan? Dan juga kita masih membungkusnya dengan plastik. Padahal plastik itu, maaf, 98% bahan bakunya adalah bahan baku fosil. Katanya orang ngomong plastik itu anorganik. Saya mau nanya sama orang yang bilang bahwa plastik itu anorganik. Plastik itu dibuat dari apa sih? Diproduksi dari apa sih? Plastik itu dibuat dari 98% itu dari gas alam. Termasuk pupuk. Ya, kecuali pupuk kandang. Itu bukan dari gas. Tetapi kalau plastik, apapun jenis plastiknya, bahan bakunya gas. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi, justru orang geologi ini sangat diperlukan di masa depan. Sampai kapan? Selama orang masih berurusan dengan bumi. Bagaimana kita bisa lebih mengefektifkan, mengefisienkan yang sebelumnya bahan galian itu tidak ekonomis menjadi jauh lebih ekonomis. Dulu untuk membuat hard disk atau tempat penyimpanan 1 GB aja mungkin gedenya segede ruangan saya. 5x6 tingginya 2 meter atau 3 meter. Cuman ya flash disk aja kecil sejari kelingking bisa nyimpen sampai 64 GB kan. Itu bisa dibayangkan. Nah, bagaimana sekarang kita berinovasi menggunakan sumber daya alam kita ini seefektif mungkin, seefisien mungkin, sehingga menghasilkan manfaat yang seoptimal mungkin. Jadi ini justru peran geologi, peran geologis kita itu bagaimana memperdayakan sumber daya alam yang ada ini untuk mencukupi kebutuhan energi di masa depan. Gitu. Ini sangat diperlukan. Untuk menyimpan energi-energi panas itu, panel-panelnya itu dari panas semua. Logam juga ada semuanya. Karbon juga. Itu kan dari bahan-bahan tambang semua. Nggak ada yang nggak dari bahan tambang. Justru kita bagaimana memperdalam ilmu kita lagi, mencari lagi pemikiran-pemikiran menggunakan bahan-bahan tambang kita secara efektif dan efisien, sehingga tidak dilakukan atau tidak terjadi pemborosan atas pemanfaatan bahan tambang. Itu yang penting. Justru itu menjadi tugas adik-adikku sekalian ke depan meneliti, mengembangkan, dan membuat inovasi, kreativitas bagaimana potensi yang ada saat ini bisa optimal di masa depan secara efektif dan efisien. Terima kasih, Mbak. Masih di mute? Oke, Apri. Sudah cukup jelas dari yang disampaikan oleh Pak Agus? Sudah, Mbak. Terima kasih banyak Pak Agus dan Mbak Naro. Oke.
Oke, baik. Ya, selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Boleh raise hand, boleh juga ketik di kolom chat. Pak, saya boleh nggak KPDI SDM? Atau, Pak, kira-kira ada nggak peluang-peluang lainnya? Nah, itu juga boleh tanya langsung. Mumpung ada bosnya nih. Saatnya boleh bertanya apapun, ya. Ya, nanti akan ditanggapi secara langsung oleh Bapak Agus Sugiharto. Silahkan. Boleh raise hand, boleh ketik di kolom chat. Pilih yang mana, silahkan. Saya masih buka, kita masih ada sekitar 5 hingga 10 menit untuk sesi tanya-jawab. Silahkan. Boleh raise hand. Sambil menunggu pertanyaan, saya nambahkan juga. Saat ini ada anak teman saya juga, memang dia bukan geologi, tapi bapaknya seorang geolog, yang sedang dibiayai oleh pemerintah Jerman, di mana mengembangkan penyimpanan baterai dari seng, itu bahan tambang juga, seng ya. Itu kecil tapi memiliki kapasitas penyimpanan yang luar biasa. Sama di HP kita ini. HP kita itu dulu yang gede-gede itu kan, yang besar-besar. Baterainya bisa dicopot, dicas kalau yang gelembung. Sekarang diciptakan baterai dengan rare earth atau lithium, nikel, limbah nikel. Yang dulu tidak ekonomis, sekarang ekonomis. Nikel dengan kadar rendah pun bisa digunakan untuk baterai yang saat ini nggak perlu lepas, copot, ganti. Dicas kapan aja udah nempel di dalam, nggak bisa lagi dilepas diganti. Inilah justru otak-otak dan kreativitas bagaimana mengoptimalkan atas potensi sumber daya alam yang ada ini menjadi tuntutan. Jangan sampai anak-anak geologi kalah sama anak-anak teknik lain. Padahal basic yang dikembangkan adalah basic kita ini, barang-barang kita ini, barang-barang tambang kita ini, semua yang dipakai rare earth ya. Lithium, zinc, ada banyak yang saya kaji saat ini di ESDM. Jadi sekali lagi, justru kalianlah kunci masa depan bagaimana energi, pemenuhan energi ke depan menggunakan bahan-bahan tambang yang sangat efektif dan sangat efisien. Ini yang perlu di perguruan tinggi dan akademisi, bagaimana melakukan pengembangan pemanfaatan atas potensi sumber daya alam, khususnya bahan tambang, menjadi efektif dan efisien. Okay. Saya kira itu. Baik, berarti bukan hanya sumber dayanya aja yang kita ambil, tapi pemanfaatan bagaimana itu bisa menjadi hilirisasi ya. Justru itu. Ya, itu yang penting. Dan juga menjadikan nilai tambah. Tadinya yang kurang bermanfaat, menjadi sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat. Ini yang perlu diubah, image itu. Kalau kita sampai kalah dengan teknik yang lain, berarti ilmu kita nggak berkembang. Iya, betul. Berarti nggak hanya bikin peta ya, Pak, tapi bisa ya. Menciptakan beberapa alat-alat gitu ya, betul. Yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Wow. Meneliti bagaimana sebetulnya fungsi optimal manfaat dari sumber daya alam, khususnya bahan tambang yang kita miliki. Harusnya geologi ada yang terdepan di situ. Oke, baik sekali itu. Dan itu memang sekarang dari Delmawadikti sudah betul-betul masuk untuk meminta begitu. Mana produk-produk kalian yang bisa kalian kembangkan dan mereka siap melakukan pendanaan untuk hal-hal yang inovasi seperti itu, Bapak? Iya, termasuk anak teman saya ini, angkatan saya di Jerman itu S2 dan S3-nya yang tadinya S1-nya memang dari sini, dari ITB, kemudian juga ngambil S2 di sana atas biaya sendiri, tapi karena penelitiannya sekarang dibiayai termasuk S3-nya, dia juga suruh di sana. Menyelesaikan itu sampai S3. Oke, baik. Di Hamburg sekarang dia. Ya. Mindset-nya itu tadi ya, Bapak ya? Ya, mindset-nya. Oke, baik. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi, Bapak. Satu dari Ilham ya. Oke, silahkan. Oke, baik. Sebelumnya izin konfirmasi, Bu, ini suara saya masuk tidak ya? Masuk, bagus. Masuk, oke, bagus. Baik. Terima kasih. Tapi wajahnya yang nggak masuk ya, kembali lagi ya.
Iya. Oh iya, mohon maaf ya Pak, ini barusan nggak stabil ternyata Pak. Oh oke, baik. Waktunya ditambah kuota berarti ya. Atau cari kafe yang kuotanya bagus. Aduh. Ya bisa Bapak, bisa Bapak. Oke, jadi seperti ini Bapak pertanyaan saya. Nah, kebetulan pada saat saya mudik kemarin ya, nah itu saya sebelahan di bis itu sama mahasiswa ITB gitu Bapak. Nah, dia itu ya sedikit bercerita dan sebagainya, sama seperti yang Bapak katakan sebelumnya gitu Pak. Nah, itu ada mahasiswa jurusan lain yang justru mengembangkan basic di geologi gitu. Nah, jadi kebetulan yang masnya itu dia tuh punya teman gitu Bapak. Nah, temannya itu jurusan teknik mesin gitu. Yang mana kemudian dia itu mengembangkan suatu bisnis konsultan gitu, konsultan dalam bidang pertambangan dan sebagainya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sendiri kepada Bapak gitu ya. Nah, semisal kalau ke depannya gitu ya, pada saat saya nanti lulus dan sebagainya, ingin mendirikan bisnis yang sama gitu, seperti halnya konsultan dan sebagainya dalam bidang pertambangan ataupun dalam bidang geologi gitu ya. Nah, itu kiranya model apa yang paling dibutuhkan gitu Bapak. Nah, karena saya sendiri masih kurang paham mengenai background dan juga dunia bisnisnya begitu. Terima kasih. Ya. Silakan, Pak. Makasih. Memang kita harus tahu passion kita dulu. Yang kita kerjakan tetapi tidak menjadi beban, tapi itu menjadi hobi kita itu apa? Dari ilmu kita itu. Karena saya melihat pengalaman dan bimbing juga kakak-kakak kelas kalian, mulai dari yang jadi pegawai dinas SDM, waktu jadi volunteer kegiatan IAGI, kemudian dari situlah kenal, kemudian punya relasi ya dengan pimpinan-pimpinan perusahaan, kemudian dia bisa bekerja di berbagai tempat, tapi ada juga yang membentuk kelompok yang memiliki hobi atau apa passion yang sama, kemudian belajar bagaimana dia ikut konsultan lebih dulu, konsultan yang sudah pengalaman, tapi tidak lama, setengah tahun, setahun dia belajar, nusun dan sebagainya, dia sudah punya ekosistem tadi, pelanggan-pelanggannya yang bosnya tadi. Nah, dari situ karena dia komunikasinya baik, trust-nya baik, dia diperkenalkan oleh klien-klien itu kepada teman-temannya yang lain, kepada para penambang yang lain. Iki we karo iki gitu. Tapi dengan catatan memang kalian tentunya memberikan harga yang tidak setinggi dari perusahaan yang sudah eksis. Tapi juga tidak rendah-rendah banget, karena nanti kalian juga akan mendapat penilaian buruk. Artinya yang tadi disampaikan Mas Suhe itu benar. Menjaga satu, kualitas. Baik itu kualitas barang atau produk ataupun apapun yang kita hasilkan, baik itu barang maupun jasa, itu kualitas. Kalau kita bisa menjaga kualitas atau menunjukkan kualitas kita, orang akan mempunyai trust tadi. Meningkatnya trust level, tingkat kepercayaan terhadap kita. Kalau kita sudah dipercaya orang, ya sudah, kita akan dibutuhkan oleh orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang selalu dibutuhkan, bukan membutuhkan orang lain, ya kita harus tadi saya bilang punya spesifik, spesifikasi, punya trust level yang tinggi, bisa dipercaya, komitmen, dan mau bertanggung jawab. Nek kleru yang beneri sak jadi nih, kasarannya begitu. Garansinya harus ada lah. Kalau kita atau barang kepada orang lain, garantinya itu harus ada. Misalkan, Pak, kalau ngerjake aku, pokoknya sak metune ijimu tak jamin, enek revisi tak dandani. Kerennya begitulah. Meskipun kalian memberikan price yang agak lebih apa tinggi lah menurut kalian. Gitu. Jadi jangan takut, belajar dulu, sering bergaul, sering dolan, sering ngumpul, ya kan? Ikut dosen ke sana sini, ikutin saja. Gitu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan pernah ngeluh ya. Pertama orang itu pasti susah, iya. Saya pun bekerja mesti dari staff yang dikongkon rono, dikongkon rene, kon nyiapke, ki nyiapke itu pasti enggak mungkin enggak. Saya bukan langsung punya anak buah puluhan, enggak. Saya jadi pegawai negeri ini sudah tahun 98. Bayangkan sekarang sudah berapa puluh tahun. Mungkin sudah 22, 23 tahun. Gitu loh. Enggak gampang juga.
untuk mendapat atau mendudukan, mencari kedudukan posisi seperti saat ini. Yang anak buahnya sudah banyak, sekarang tinggal siapkan ini, siapkan ini, kita tinggal koreksi, kita tinggal mengarahkan harus bagaimana ke depan, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Itu perlu tahapan pembelajaran. Jadi jangan pernah berpikir, sekali lagi, jangan pernah berpikir hal yang mudah untuk menjadi sukses. Tetapi jangan juga pernah pesimis terhadap sesuatu yang kamu usahakan, yang kamu lakukan, dan juga kamu sertai dengan doa dan restu orang tua, itu tidak berhasil. Pasti berhasil. Yakinkan itu. Satu ya, lakukan dengan baik, jujur, kerja keras, tekun tadi. Yang paling penting itu, jangan lupakan orang tuamu. Doa orang tuamu itu sangat penting. Itu sangat mustajab. Karena saya jadi pegawai itu melamar dari 1.600. Diambil 16 orang. Itu enggak nyangka kalau tanpa disertai doa orang tua. Karena kita enggak tahu hasilnya seperti apa. Saingan saya dari ITB, dari Trisakti, dari UGM. Dari Undip belum ada pada waktu itu ya. Karena saya tes tahun 97, pertengahan. Gitu. Jadi perguruan-perguruan tinggi yang besar yang saya hadapi. Gitu. Dan dari senior-senior saya sendiri. Tetapi bisa diterima di Jakarta pada waktu itu tes. Itu doa orang tua juga berperan. Jadi sekali lagi, jangan pernah lupakan restu dan doa orang tua. Begitu kamu selesai itu, enggak kamu gunakan, tamat itu, mau sukses kayak apapun, kamu enggak merasakan kenikmatan atas sukses yang kamu peroleh. Saya kira itu yang penting dan jangan pernah dilupakan. Karena kamu bisa seperti ini, tanpa orang tuamu tidak akan. Jadi jangan pernah lupakan jasa orang tua. Doa dan restu orang tua itu yang penting. Makasih, Mbak. Oke, wah, dalam ya, Pak. Bukan hanya sekedar perform, tapi kita juga secara religi dan kepada orang tua kita tetap butuh restu. Gimana, Ilham? Cukup? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Ilham? Jadi, saya tambahkan, mungkin ya. Ilham baru ngopi ya kan, santai. Jadi gini, belajar dulu lah. Kita itu harus belajar dengan tes orang. Tes ya. Masuk tidak, Ibu? Oh, masuk. Apa? Gimana? Masuk. Ilham terus, sudah masuk tadi. Ya gimana Ilham, sudah terdengar? Suara saya masuk tidak, Ibu? Masuk, masuk. Sekarang baru masuk. Oke. Okay. Gimana Ilham, pendapatnya tadi gimana? Kurang apa? Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi Ilham? Masih di mute Ilham. Oh, di mute itu mungkin. Lupa dia. Iya, atau mungkin kesulitan. Halo, Bapak. Iya. Suara saya masuk tidak ya? Ya, sekarang masuk. Gimana Ilham? Oke. Oke, mohon maaf tadi Pak, barusan pas mau ngomong ternyata keluar dari Zoom lagi gitu. Nah, jadi saya sangat setuju ya, Pak, dengan apa yang Bapak katakan bahwasanya ya dalam era seperti ini kan harus meningkatkan daya saing, kemudian kompetitif, sama yang tadi itu lumayan menjadi pesan moral gitu, Pak, bagi saya minta doa orang tua dan sebagainya. Iya. Kena mute lagi, Ilham. Ya. Oke, karena saya juga mendapatkan ini ya Pak, mendapatkan sebuah pesan dari kepala asrama saya gitu ya, bahwasannya hal yang tetap harus bisa konsisten buat teman-teman itu justru bukan di prestasi ataupun di apapun itu gitu, tetapi lebih ke arah bagaimana kegiatan-kegiatan harian, kegiatan ibadah, dan juga attitude itu masih bisa diterapkan dan juga lebih baik ke depannya, begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, ya. Tentunya tadi yang saya sampaikan, betul ya, menjaga kepercayaan, menjaga komitmen, konsistensi, baik kepada teman, kepada adik kelas, kepada para senior dan orang tua kita itu penting. Karena sekali lagi, sekali kepercayaan kita hancur, maka susah kita untuk membangun lagi. Susah untuk kita berdiri lagi. Karena mumpung belum hancur, bangunlah kepercayaan itu pelan-pelan melalui komitmen,
kemudian cara komunikasi kita terhadap adik kelas, terhadap teman, terhadap sehingga semua orang-orang di lingkungan kita itu merasa aman, nyaman, dan apa percaya kalau kamu ada itu pasti udahlah, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasti yang baiklah yang terjadi. Jadi saya kira itu penting sekali di dalam dunia kerja, itu sangat nomor satu yang pasti akan dialami. Jadi sehebat apapun, sejago apapun kamu, kalau pimpinan orang-orang di sekitarmu tidak percaya, memberikan kepercayaan kamu, kamu tidak akan jadi orang apa-apa. Tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi yang lain. Jadi intinya, kalau kamu hebat, kalau orang-orang di sekitarmu merasa mendapatkan manfaat dan nyaman atas apa saja yang kamu lakukan, itu aja. Baik. Semakin kita tinggi, semakin bermanfaat begitu ini, ya Bapak? Ini ya? Nanti saya sudah janjian sama Mbak Naru, ya kan? Okay. Anak-anak mahasiswa itu kan jam segini jarang yang bangun, jarang yang mandi. Aku mau kasih bonus nanti biar yang nilai dosennya. Aku mau traktir tiga orang anak, ya kan? Di Fogu. Fogu wow. Itu Brazilian barbecue. Wow. Ini apapun bentuknya, sirloin, tenderloin selama 1 jam mau 10 kilo, 5 kilo, aku yang bayar untuk 3 orang. Wow. All you can eat ya Pak ya? All you can eat. All you can eat di Fogo Brazilian beef. Iya, yeah, mahasiswa ya Pak. Siap. Esparman ya. Oke, okay, baik. Baik, luar biasa sekali Pak. Ini bergelimang. Nanti kontak saya, kalau siap nanti malam, ya. Tapi setelah maghrib, karena ini Senin saya puasa. Jadi kalau mau nemenin buka saya, nanti malam kita berangkat. Oh gitu, oke Bapak, nanti segera saya minta untuk langsung menghubungi Bapak itu ya. Makanya yang nggak nampak wajahnya dinampakkan, nanti saya ikut memberi pertimbangan itu sama Bu dosen itu. Tolong ini yang kira-kira... Yang mau all you can eat di Fogo Brazilian beef, di Esparman, kapan aja, boleh nanti di sini harus muncul wajahnya nanti. Tuh, muncul dulu wajahnya. Ini tadi yang udah nanya ya. Silahkan. Boleh direkap, boleh. Ya, nanti boleh. Ini kita nanti temukan 3 ya Bapak ya, yang mungkin juga ya. Sudah bertanya ya. Kita pilih 3 terbaik yang akan menemani Bapak makan bersama all you can eat apapun boleh, tenderloin, sirloin. Iya. Itu enak banget. Banyak. Chicken, beef boleh. Lengkaplah di situ. Ribs ada? Iya, Pak. Waduh. Boleh ambil bebas. Bebas apapun. Chicken ada, sosis ada. Buffet-nya banyak banget. Oke, baik. Nanti saya akan siapkan nama-namanya Bapak yang tadi sudah bertanya. Nanti kita pilih mana yang terbaik gitu ya. Dan nanti kita akan berikan kepada Bapak untuk menghubungi. Ya. Wah, kalau sungkan ya. Nanti boleh berangkat sendiri bertiga, tapi bareng ya. Jangan beda hari. Susah nanti. Nanti Pak kalau berangkat sendiri kan bayar sendiri Pak, harus sama Bapak dong gitu. Siap Bapak, nanti biar kami kondisikan ya. Oke Pak, luar biasa sekali hari ini, banyak sekali insight baru, kami jadi paham banyak hal, kami jadi tahu, bahkan saya nggak ngerti tentang bagaimana menjadi pengusaha di bidang mineral, galian C dan lain sebagainya, jadi tahu ternyata pendapatannya segitu. Wah, saya harus mikir-mikir nih untuk bisa bergerak di bidang itu juga nih kayaknya ini. Dan kurang lebih ada beberapa poin yang saya catat Bapak. Ya, ternyata kita di bidang geologi, mau di konten kreator, geowisata, ekstraksi, ataupun yang suka di bisnis di geologi terbuka sangat lebar. Dan tentunya banyak hal yang harus kita siapkan. Soft skill, hard skill, ya, komitmen, integritas kita, menjaga kualitas produk dan barang kita, gitu ya, yang itu akan meningkatkan trust level kita. Dan tentunya semua itu butuh proses. Nggak ada yang hanya sekejap mata aja tuh nggak ada. Kita butuh proses untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa menjadi sukses tuh kayak Pak Agus dan Pak Suhaib, ya. Dan hal-hal tersebut harus kita jalani step by step sampai hingga saat ini.
Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara Bapak, dan kami ingin menyampaikan sedikit terima kasih kami ya untuk memberikan sertifikat. Mohon izin panitia untuk bisa menampilkan sertifikat ya sebagai wujud terima kasih kami kepada Bapak yang sudah berkenan hadir siang ini dan berbagi terhadap kami. Silahkan Bapak, mohon diterima. Terima kasih. Oke, baik. Dan kita foto dulu, Ji, dengan Pak Agus. Silahkan senyumnya yang lebar, yang cantik, yang ganteng ya. Boleh dibuka open kamera dan nanti kita akan foto ya, saya akan hitung ya, yang nanti akan di screenshot oleh panitia. Oke, 1, 2, 3 senyumnya. Oke. 1, 2, 3 yang manis. Cheers. Oke. Ya. Oke, ya. Sudah cukup ya. Baik, Bapak, monggo silahkan mau ada closing statement dari Pak Agus tentang hal ini. Ya. Terima kasih Mbak Naru. Saya sampaikan kepada adik-adikku dan anak-anakku sekalian, kalianlah menjadi tumpuan ya, pengganti kami-kami ini yang senior-senior ini. Justru kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya kalian untuk menimba ilmu, mengembangkan potensi yang ada di diri kalian. Jadi dari pengalaman hidup yang saya ceritakan, kalian boleh nakal sejenis apapun lah ya di waktu muda, itu memang tidak bisa dihindari karena eksistensi dan jati diri kalian di situ. Tetapi jangan melakukan tindakan-tindakan yang kriminal atau pidana yang berdampak hukum. Saya pesan itulah, jangan urusan dengan narkoba, urusan dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya pidana. Jadi kalau cuman ya dolan malam main sana sini, tapi nanti suatu saat kalian akan menemukan titik di mana kalian harus berbalik dan menata diri kalian untuk masa depan kalian dan untuk mempersiapkan kalian pada kehidupan yang berbeda pada tahap berikut. Dan itu yang terdahulu akan menjadi cerita-cerita yang menarik, cerita lucu, cerita sedih yang menjadi apa ya, menjadi gambaran kalian di waktu yang lalu. Jadi buatlah sejarah-sejarah yang indah di dalam hidupmu, karena kalau saya cerita dari senior-seniormu yang tahun 2004-2005 ya, kakak kelasnya Mbak Naru itu dan satu angkatan, itu kan lucu-lucu, banyak-banyak cerita dulu zaman kuliahnya seperti apa. Justru hal-hal itulah yang membuat ikatan-ikatan mereka semakin kuat. Jadi jaga silaturahmi, buat jaringan seluas mungkin dengan teman-temanmu, jangan pernah putus berkomunikasi, karena kalian nanti juga tidak tahu siapa yang membutuhkan siapa, siapa akan jadi apa. Maka dengan sejarah-sejarah yang lalu, itu akan bisa juga meningkatkan di kemudian hari derajat-derajatmu. Kamu yang tinggi bisa mengangkat temanmu yang rendah, dan kamu yang pada posisi yang rendah bisa ditolong oleh temanmu yang pada tingkatan yang lebih tinggi. Itu di pimpinan negara manapun akan terjadi sejarah seperti itu. Lihat, orang-orang diangkat adalah orang-orang yang memiliki sejarah di masa lalunya. Ingat itu. Jadi jaga komunikasi yang baik, sekali lagi saya pesankan, jaga hubungan yang baik dengan siapapun, adik kelasmu, temanmu, kakak kelasmu, karena adik kelas saya yang sekarang jadi atasan saya sudah 2 yang menjadi direktur di Kementerian ESDM.
yang eselonnya di atas saya itu adik-adik kelas saya angkatan 94. Jadi saya 89. Dulu dia staf saya juga karena saya masuk duluan di kementerian. Gitu. Sekarang pangkatnya jabatannya lebih tinggi. Nah, itulah kenapa kita harus selalu membimbing, menghargai siapapun dengan siapapun kita bergaul. Karena nanti faktanya meskipun dia lebih tinggi jabatannya, tapi omongan saya selalu diperhatikan karena pada waktu saya di atasnya saya juga memberikan bimbingan bukan injakan-injakan atau pressure ya. Itu akan diingat loh sama bawahan-bawahan. Kalau kita bimbing, kita bina baik, dia di atas kita pun dia akan tetap respect dengan kita. Dan sekali lagi yang kedua, hormati, doakan selalu orang tuamu karena orang tuamu sudah bekerja keras, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah cerita kepada kalian semua bagaimana susahnya bisa seperti saat ini. Dan orang tua kalian selalu mendoakan kalian menjadi orang-orang yang lebih baik dari mereka. Itulah harapan orang tua. Jadi sekali lagi jangan pernah lupakan untuk mendoakan dan berbakti kepada orang tua kalian. Baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Saya kira itu pesan saya, dan semoga apa yang kita diskusikan di hari ini memberikan manfaat bagi saya dan memberikan manfaat bagi adik-adikku semua. Terima kasih. Amin. Ya, siap Bapak. Dengan berakhirnya sesi tanya-jawab dan juga closing statement dari Bapak, maka kita sudah sampai ya di akhir yang nanti nggak boleh pergi dulu karena kita masih ada kuis ya yang berhadiah voucher. Karena tadi sudah ada tiga yang dapat all you can eat ya, itu langsung konfirmasi. Itu sudah saya. Pada ngiler itu kalau lapar itu nanti. Nggak cuma baca saya Pak, all you can eat, aduh. Oke, dan ini tentunya harapan ini bisa mendapatkan banyak manfaat, berkah juga bagi Bapak Agus nih, atas banyak supportnya buat adik-adik di geologi. Dan saya ada sedikit persembahan kecil Bapak, ya saya punya kantung. Oke. Cah pecinta alam naik Gunung Ungaran, sate kelinci jadi pilihan. Hey, para geolog-geolog keren, bersiaplah kalian menjadi CEO-CEO masa depan. Oke, Bapak Maturnun. Ya, saya serahkan kepada MC, Pasya, silahkan. Baik, Bu Naru. Terima kasih atas... selama ini telah memandu acara kali ini sebagai moderator baru, dan juga tadi ada pembicara-pembicara kita yang materinya tuh menarik sekali. Itu ada pembicara pertama yaitu Bapak Suherman Sumardi, lalu ada pembicara kedua juga yaitu Bapak Agus Sudiarto dengan materinya yaitu bagaimana peluang untuk mahasiswa geologi menjadi berbisnis di dunia kewirausahaan gitu. Oke. Dari tadi kan kita udah ada sesi materi ya, udah mungkin serius-serius terus ya. Nah, mungkin saat ini kita akan lanjut ke sesi yang udah ditunggu-tunggu teman-teman juga nih. Dimana tadi hadiahnya sendiri udah disebutkan oleh Bapak Agus juga ya. Dimana ada 3 voucher all you can eat. Nah, dari panitia juga bakal ada hadiah tentunya. Nanti akan disebutkan di akhir-akhir. Oke. Untuk itu, mungkin saya minta bantuan dari panitia untuk link games-nya bisa disiapkan langsung di meeting chat-nya. Mungkin untuk para peserta, biar games-nya lebih meriah, bisa menyalakan kamera begitu. Kita meriahkan games ini rame-rame. Jadi gamesnya sendiri itu ada games Kahoot seperti kuis yang akan ditampilkan dan juaranya sendiri di layar ya. Nah itu gamesnya bisa langsung diakses saja di internet www.kahoot.it. Langsung setelah itu masukin kode Kahoot-nya.
sebenarnya tertera, sudah tertera di layar screen-nya. Oh, ini udah ada 3 orang nih. Ada Kamalka, Dimas, Esa. Ayo yang lain join ya. Karena partisipannya 92 nih, banyak sekali. Ingatkan lagi nih, untuk pemenangnya bisa dapat voucher untuk 3 orang makan all you can eat. Terus bakal ada hadiah juga dari panitia nantinya. Ada 19 orang yang join dari 91 partisipan yang ada di Zoom ini. Masih kurang banyak nih harusnya nih. Pertanyaannya ya sekedar skill aja nih. Pertanyaannya tuh berhubungan sama materi yang tadi, dua materi yang udah disampaikan. Jadi kalau kalian memperhatikan materi tadi, pastinya bisa menjawab kuisnya gitu. Dan bisa mendapatkan voucher makan all you can eat. Nah, itu yang paling surprise-nya ya. Ada yang namanya GG, ada yang namanya SS, ada yang namanya Ipin, ada yang namanya Y. Siapa lagi nih? Untuk panitia ini ditunggu sampai jam berapa? Oke, ini ditunggu mungkin sampai 11.45 nih. Kalau nggak join, ya kalian sendiri tunggu ya. Nggak dapet voucher all you can eat. Karena pertanyaannya pun berhubungan sama materi yang tadi. Harusnya nampak. Oke. Joy. Eri, Bumi, Emriki R, kesembilan partisipan dari 93. Apa ada yang join quiz doang nih, nggak merhatiin materi tadi nih? Kira-kira dapat surprise-nya doang. Masih 2 menit, masih bisa, masih ada waktu untuk join. Ramadan, Simon, Lukman, Gustaf, Bintang, banyak nih. Ahi, Trigel, Jos, Elang, aduh, baru. Nah, ini masih banyak nih yang pengen join ya. Oke, udah setengahnya nih dari jumlah partisipan yang ada di Zoom. Hai, RBK, Aila,
1 menit lagi ya untuk waktu joinnya. Danny Wildcat tuh, Danny Wildcat. Emel Gil Hasan, Albi, Lang. Setengahnya nih, 1 menit lagi tersisa waktu untuk join. LAA Fernando, gimana? Oke, waktunya sudah menunjukkan 11 lewat 45. Jadi mungkin untuk panitia bisa langsung dimulai aja game-nya. Ada 59 orang sekarang. Start aja langsung. Oke. Game-nya dimulai ya. Di seminar ekonomi. 3, 2, 1. Yuk, apa yang dimaksud dengan era digitalisasi? Gampang ini. Mana ya jawabannya? Kalau langsung ini jawab cepat. Ini kalau ada yang salah kebangetan sih nih pertanyaan kayak begini. Aduh. Masih ada yang salah ya, 11 tepat. 4 orang, 3 orang tuh. Yuk lanjut. Paling pertama siapa nih, Jo? Oke, posisi pertama masih dipegang oleh Nasya. Dan juga posisi kedua ada Syafira, posisi ketiga ada R. Alif. Top 3 lah ya. Next, untuk panitia. Apa itu UMKM? Oke, harusnya tahu sih nih. Ini pertanyaan yang umum lah ya. Ini kalau ada yang jawab salah, ini kebangetan ini ya. Oke, langsung cepat. Aduh, masih ada yang salah itu. Merem apa yang ngerjainnya ya? Apa gimana sih? Oke, langsung aja lanjut lagi kita. Mungkin tombolnya, jempolnya kegedean kali ya. Jadi agak kepencet tombol yang lain gitu. Oh iya, iya juara 1, Julafa juara 2, Umi juara 3. Mungkin aku megang Umi kali ini. Karena Umi dia tadi bagus. Peran kemajuan teknologi dalam pengembangan UMKM di bawah ini, kecuali. Oke, okay. Ingat ya ada kecuali ya, jangan sampai salah. Ini mungkin masih materi yang pertama nih, belum masuk ke materi yang kedua. Aduh, masih ada yang salah tuh. Siapa yang salah? Umi sudah tersingkirkan, oke. Okay. Zulafa juara ke-1, Kay posisi kedua, dan Lukman posisi ketiga. Yuk, bisa di next aja yuk. Bagaimana membangun mindset tangguh yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Kecuali, ingat ada kecuali lagi. Kecuali, ingat. Oke. Itu ada yang salah 1 orang tuh ya. Sama 4 orang. Oke, 42 orang benar. Oke lah. Oh, Zulafa. Zulafa masih memegang posisi pertama. Mungkin koneksinya cepat kali ini Zulafa nih. Koneksinya cepat deh. Apa saja sektor peluang karir lulusan geologi kecuali. Oke, tadi udah dijelasin di materi yang kedua ya. Ini MC boleh ikut main ya sini. Canda. Oke,
ini pada nggak memperhatikan ini di materi yang kedua nih, kelihatan nih. 10 orang doang yang tahu. Zulafa ini orang yang memperhatikan nih, bagus nih. Bimope, oke naik Bimope. Yuk, next, bisa di next. Apa tujuan tahapan dari eksplorasi pada industri ekstraksi? Ini di materi kedua juga udah dijelasin. Ada yang udah mulai putus harapan mungkin? Ada yang langsung asal pencet tombol? Oke, 30 orang yang benar. Ya, oke lah mayoritas ya. Oke, Zulafa masih memegang posisi pertama. Bimope posisi kedua. Adam Adiwibowo posisi ketiga. Ayo dong, ada yang bisa balap Zulafa nggak nih? Bimope, Bimope. Bimo Pamungkas. Indonesia menempati posisi berapa pada penghasil sumber daya panas bumi? Oke. Kita udah tahu sih. Oh. Aduh, sayang banget yang salah. Mayoritas malah 21 orangnya. Oh, Zulafa dibalap oleh Y. Zulafa menjadi posisi kedua. Bimope posisi ketiga. Oke, next. Penerapan geotagging dalam penentuan ladang surya adalah salah satu peluang geologis dalam industri. Itu geotagging. Yang asal jawab kayak ini, langsung cepet nih jawabannya. Oke, timbang ya. Dimas dengan win streak-nya 3 kali, sebanyak 3 kali dia meraih posisi ke-1. Lanjut lagi, langsung aja next. Zulafa terpinggirkan di posisi ke-4. Bisa-bisa Zulafa tidak mendapatkan voucher all you can eat. Berikut yang merupakan geoscience career opportunities adalah. Kayak semuanya benar nih kayak sedikit gilanya. Kan nggak ngikutin kata MC. Oke, langsung aja di next aja deh. Pertanyaan terakhir ya ini. Oke, Dimas memegang posisi ke-1 dilanjut dengan IRN dan juga K di posisi ke-2 dan posisi ke-3. Yuk, langsung. Seorang geologis. Oke, ini baca sendiri ya pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir, jadi ayo jangan sampai salah ya. Ini langsung banyak nih jawabannya. Oke, siapa yang akan jadi juaranya? Oke, langsung aja kita next. Podiumnya siapa? Juara 3 dipegang oleh K. Juara 2 dipegang oleh Dimas. Dan juara 1 pemenangnya adalah RE. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk Dimas, IRN dan juga K bisa langsung di screenshot layarnya dan langsung saja menghubungi panitia yang bersangkutan. Oke. Okay. Nah, langsung saja menghubungi CP yang tersedia di situ. Oke. Okay. Selamat ya buat IRN, Dimas dan juga K.
Ya, jadi juara 1-3 tadi yang disebutkan dapat voucher makan all you can eat. Oke, kenyang gitu. Oke, kita lanjut lagi ke sesi yang terakhir. Untuk panitia, diharapkan membantu untuk mencantumkan nomor kontak person di kolom chat Zoom. Oke, itu data tercantumkan nomor CP di ID line ya, ID line CP kontak person di kolom chat Zoom. Oke, baiklah, kita sudah tiba di acara terakhir, yaitu acara penutupan. Sebelumnya, terima kasih kepada pihak yang telah membantu menyelenggarakan acara ini, yaitu Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pengurus Daerah Jawa Tengah, Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro, dan juga Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Saya berharap semoga ilmu yang disampaikan oleh para pembicara kita dapat diserap dengan baik, dan juga dapat diterapkan nantinya di kehidupan kita masing-masing. Saya berharap juga acara seminar kali ini di selanjutnya bisa lebih baik, acara seminar selanjutnya bisa lebih baik dari acara seminar pada kali ini. Akhir kata dari saya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku MC Muhammad Fasya Fanatanagoro undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat selalu dan sukses selalu untuk kalian. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Thomas, Mbak Naru. Atas waktunya semua. Oke. Okay. Ini berarti 3 orang ya Pak, all you can eat-nya ya, Pak? 3 orang. Nanti kontak okay. Aku ya kapan siap. Oke, okay, baik. Sip. Matur nuwun sangat dan ini sama-sama. Tadi. Oke, okay. Dan untuk penanyanya ya, 4 orang penanya juga dapat voucher 50.000 ya. Nanti bisa diambil di panitia. Untuk 4 penanya. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo Bapak, silakan. Waalaikumsalam. Untuk para partisipan sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting pada kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Naru dan juga Pak Thomas yang telah menghadiri acara ini dan juga dosen-dosen yang telah hadir di acara Zoom ini. Terima kasih juga kepada para panitia yang telah menyelenggarakan seminar KWU pada hari ini. Ya, saya pamit undur diri terlebih dahulu ya. Oke, matur nuwun. Saya juga pamit. Matur nuwun Pak Thomas dan Mbak Jenian dan semuanya.